Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Imam TV yang berbahagia, bahagia sekali malam hari kita kembali bersama dalam ngaji online pada kesempatan Selasa 3 November 2020 dan juga tentu saja ada pembacaan gelombang cinta, dan malam hari ini gelombang cinta yang akan kita bacakan dengan judul Harapan. Dan malam hari ini Sobat Imam TV, saya tidak sendiri, ada rekan apresiator yang malam hari ini sudah nampak lama kita tidak jumpa dengan beliau, dan langsung saja saya ketemu dengan beliau, saya sapa dulu. Assalamualaikum Habib Al-Kaf, Habib Cinta dari Cirebon. Iya, ahlan wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam hari ini Bib kita akan bersama-sama dalam ngaji online, dan malam hari ini kita punya tema yang sangat spesial, yakni tentang puber beragama di negeriku. Malam hari ini juga akan hadir sebagai pembicara kita selain Buya Syakur, pengasuh Pondok Pesantren Jadang Pinggan Indramayu, yakni Ibu Nyai Khairun Nisa. Dan sesaat saya akan coba sapa dulu untuk Ibu Nyai Khairun Nisa. Assalamualaikum Bu Nyai. Sudah dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat terhubung dengan baik? Iya, clear. Baik, baik, baik. Baik, kalau begitu kita langsung saja pada inti acara kita, yakni membahas tentang puber beragama di negeri kita. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum vitae dari Ibu Nyai Nisa ini. Khairun Nisa Aminuddin, demikian nama lengkapnya, di medsos dikenal dengan nama Nisa Alwis. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Aminuddin Ibrahim LMLL, pendiri Ponpes Darul Iman Pandegelang Kadu Pendek, Banten. Sarjana Akidah dan Filsafat UIN Jakarta, meraih gelar Master Sosiolog dan Flinders University of South Australia, pernah menjadi dosen Universitas Sultan Agung Tirtayasa dan Universitas Islam Serang. Saat ini aktif sebagai penulis. Dan nanti Ibu Nyai, kita kasih waktu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit untuk memaparkan tentang puber beragama di negeriku. Sebelumnya saya akan bacakan dulu, mohon izin untuk menyampaikan prolog tentang puber beragama di negeriku ini. Seorang sosiolog agama berkebangsaan Austria Amerika pada dasawarsa 60-an pernah meramalkan tentang kondisi agama di tengah gempuran badai modernitas. Ia bernama Berger, dan ia meyakini dalam menghadapi gerak zaman yang mengarah kepada modernisasi, agama pelan-pelan akan diterpinggirkan. Semakin rasional cara berpikir manusia, semakin kecil dan sempit pula peran agama dalam kehidupan di ruang publik. Demikian inti dari ramalan Berger. Kurang lebih 3 dasawarsa kemudian, ramalan Berger ini terbukti tidak benar. Faktanya, agama malah bergerak ke pendulum yang berlawanan. Alih-alih terpinggirkan, era 90-an kita justru menyaksikan kebangkitan agama di ruang publik yang sangat semarak. Sejumlah sarjana barat pada era itu lalu banyak berbicara tentang religious resurgence, dan atau lebih khusus dengan sebutan Islamic resurgence, dengan berbagai makna dan perdebatannya. Fakta tentang kebangkitan agama di ruang publik hingga kini masih menjadi tren penting. Di berbagai belahan dunia, kebangkitan agama muncul dalam beragam dimensi dan implementasi. Kurang lebih 1 dasawarsa silam, Diana L. Eck membaca fenomena itu untuk konteks Amerika Serikat. Di negara adidaya itu ternyata ada gejala kebangkitan agama yang cukup mencolok. Diana menyebutkan fenomena itu disebut dengan New Religious America. Hari ini kita akan disajikan pemaparan tentang jejak puber beragama di negeriku oleh Nyai Nisa Alwis. Ini merupakan cerita tentang fenomena sebagian masyarakat Islam kontemporer di Indonesia yang sedang senang-senangnya dalam beragama, atau menurut istilahnya puber beragama. Tak bisa dipungkiri, sejak ambrolnya rejim Orde Baru, sebagian masyarakat Indonesia sedang memasuki masa puber. Puber berdemokrasi, puber berpolitik, puber berorganisasi, puber berekspresi, atau puber beragama. Sebagai umat Islam juga sedang mengalami fase puber berislam. Baik, selanjutnya kita berikan waktu untuk Nyai Nisa. Silakan Ibu Nyai Nisa. Terima kasih banyak, Mas.
Luar biasa, Wamena TV ini sudah menyelenggarakan pengajian yang membuat banyak sekali umat merasa gembira. Kerinduannya terobati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahu ila yaumil qiyamah. Buya Syakur yang saya hormati, gerimis rasanya hati saya bisa satu forum dalam dialog malam hari ini, pengajian yang membuat banyak sekali teman-teman ingin berkumpul bersama, menghangatkan suasana. Bahkan bukan hanya dari dalam negeri, Buya. Ada yang tadi sudah titip wanti-wanti dari Australia, Jerman, dari Amerika, ingin bersama-sama menyaksikan pengajian yang mencerahkan, menyentuh jiwa. Rasanya itu masuk akal karena suasana sekarang lebih sering tensi sosial itu naik, memanas, yang isunya lagi-lagi membawa isu agama. Mau tidak mau, ini menjadi PR kita semua. Terutama para sepuh, para ulama, salut bagi yang sudah peduli, melakukan pendekatan-pendekatan yang menenangkan. Karena di sana banyak juga sebagian guru yang digugu dan ditiru, tetapi yang disampaikan itu bukan ketenangan, datang ke pengajian, pulang-pulang malah kegelisahan. Menularkan rasa amarah, kebencian, dan lain-lain yang sebetulnya kontraproduktif. Kehidupan memang selalu keras, apalagi sekarang arus informasi begitu cepat, siapa saja bisa mengakses apa yang terjadi di seluruh dunia dalam hitungan detik. Jadi setiap kejadian-kejadian yang mencemaskan, kekerasan, dan sebagainya, kalau tidak dihandle, kalau tidak dilokalisir, itu akan menjadi beban mental bagi setiap kita. Siapa yang menenangkannya? Tentu saja yang koneksi spiritualitasnya nyambung, yang mencerahkan secara intelektual, dan juga mendamaikan secara jiwa. Kadang-kadang manusia berada di persimpangan itu, bisa terlalu reaktif, sehingga tanpa pikir panjang, yang tercetus adalah ekspresi amarah. Disitulah fungsi agama sebetulnya. Karena agama adalah nasihat, tentu saja nasihat adalah kebaikan, kebajikan. Tetapi spektrum agama yang sangat luas membutuhkan penafsiran. Ini yang kemudian terjadi seperti yang tadi di intro kita dengar bersama, bagaimana gelombang kemajuan zaman bagi sebagian orang direspon dengan berlari ke agama. Tetapi cara ia pulang ke agama kadang-kadang dengan menutup celah dunia, sehingga ada yang menyebutnya seperti ideologi kematian. Dikit-dikit, selangkah dua langkah yang dibahas kemudian akhirat.
selangkah dua langkah yang dibahas, kemudian surga neraka. Nah, jargon ini yang kemudian membuat banyak dari kalangan umat itu tercerabut dari realitas dunia, merasa apatis tentang kehidupan. Jadi kalau di sampaikan al-khauf war-roja, nah itu bawaannya mojok, menangis. Agama menjadi ekspresi sedu-sedan, kesedihan. Padahal di sisi lain, umat-umat ini merasa superior, merasa ingin mewarnai dunia. Bagaimana mungkin dunia dimenangkan, tetapi tidak dengan berkompetisi dengan modernitas yang terhampar. Nah, tantangan-tantangan ini semua yang kemudian terlihat begitu kasat mata, tahun-tahun belakangan ini khususnya, sehingga banyak orang berefleksi di dunia sosial media termasuk saya. Jadi buku ini, Buya, mohon nanti diluruskan kalau ada pernyataan saya yang memang harus diluruskan. Karena ini ekspresi dari kegelisahan seorang perempuan melihat perubahan sosial yang cukup drastis belakangan ini. Bukan hanya perubahan sosial, tetapi geger budaya. Kita memasuki era yang orang sebut sekarang ini post-truth. Di mana orang dengan derasnya arus informasi, dan dia bisa eksis di sosial media yang dia mau, tanpa harus susah-susah untuk membangun eksistensi, begitu instan, semua bisa jadi model, semua bisa jadi narasumber, semua bahkan bisa menggandakan kepribadiannya menjadi orang lain dengan akun yang berbeda. Sehingga ketika dia ingin sembunyi dari personalitinya, dia bisa marah-marah di sosial media yang orang lain baca dan itu menjadi sampah, tetapi akhirnya menjadi residu juga bagi yang membaca. Post-truth membuat orang hanya ingin mencari kebenaran dengan mendengarkan apa yang ia ingin dengar. Sehingga membentuk echo chamber yang hanya segmen saja. Kalau dia aliansinya A, ya dia akan terus mendapatkan feeding yang A, B juga B. Maka kadang-kadang ada yang bilang, kita menulis di sosial media pencerahan dan sebagainya, ide-ide kritik, otokritik, tapi sebetulnya yang membaca lebih banyak orang-orang yang friendly kita, yang sebetulnya juga segmen yang sudah tercerahkan juga. Jadi bagaimana menembus segmen yang begitu luas di kalangan masyarakat di era sosial media ini. Dahulu kadang-kadang kita berpikir ini hanya fenomena di kota, ini hanya urban. Ternyata tidak, di pelosok manapun. Bahkan sangat disayangkan, di kampung halaman banyaklah cerita. Ternyata seperti peredaran drugs dan lain sebagainya, justru itu di kampung-kampung lebih membahana. Nah, jadi bagaimana agama menjadi sandaran moral, tetapi kemudian ekspresi-ekspresi umat yang kita lihat sekarang ternyata tidak menggembirakan. Buku Puber ini, saya selalu berharap betapapun kecil pesan atau ekspresi yang dituliskan, tetapi lebih baik daripada tidak. Kita saling memberikan inspirasi ya di sosial media itu, siapapun.
dari joke, dari satir, dari bahkan dari hoax kita belajar bagaimana membuat kita sekarang lebih aware, lebih punya kesadaran, lebih punya pertimbangan bahwa akal sehat itu penting. Banyak yang tanya kenapa pakai judulnya puber. Terus terang itu seperti terlintas begitu saja ya, puber itu karena terlihat ada kegalauan di sebagian masyarakat kita dalam ekspresi beragama. Bagaikan orang puber yang merasa powerful, tapi sebetulnya dia fragile. Nah, Islam masuk ke Indonesia sekian abad yang lalu. Ada yang bilang abad 10, berarti sampai sekarang sudah hampir 10 abad. 1000 tahun. Jadi bukan barang baru. Masyarakat Muslim yang sudah 1000 tahun berada di sebuah kawasan, berarti sebetulnya dia sudah cukup matang. Dia sudah cukup mengakar dalam kultur yang ada di sana. Fenomena sekarang adalah, seperti tadi, seiring pengaruh begitu besar, kegalauan yang timbul membuat masyarakat seakan justru tidak bangga dengan akar budayanya. Yang sekian tahun menjadi, sekian ribu tahun, sekian ratus tahun menjadi tradisi, dianggap itu tidak Islami. Dimentahkan lagi. Saya tulis di sini aneka ragam kaum puber berislam itu. Terima kasih kepada Prof. Sumanto yang sudah memberikan kata pengantarnya. Sebelumnya ini luar biasa kata pengantarnya. Antara lain ya, yang pertama ada yang puber dengan mengekspresikan semangat khilafah. Nah, khilafah ini pengertiannya banyak. Tetapi overall kita bisa melihat bagaimana benderanya dikibarkan. Yang itu di negara lain, negara Islam bahkan, sudah dilarang. Karena itu ingin mengganti sistem negara menjadi khilafah. Akhirnya di sini pun organisasi besarnya sudah dilarang, tetapi masih sering muncul. Tentu saja ini mengkhawatirkan kita semua. Seperti dalam pengajian ini, beberapa teman sebetulnya saya lihat berharap kita akan mengulas apa yang belakangan terjadi, konflik horizontal di Prancis misalnya. Tetapi saya pikir sudah banyak sekali orang yang merefleksikan kejadian ini. Alangkah baiknya kalau kita lebih belajar apa yang terjadi di luar. Dengan internalisasi, dengan evaluasi apa yang terjadi di negeri sendiri. Supaya negeri kita ini aman, tidak ada konflik yang membuat kekacauan. Karena jika sudah hancur jadi abu, maka yang terjadi orang terusir dari negerinya sendiri. Tidak ada yang ingin menjadi asylum seeker, tidak ada yang ingin menjadi pencari suaka ke negara lain kalau di negerinya aman damai. Kita belajar dari sana, jadi tidak untuk membahas suasana kehidupan di negeri lain, karena di negeri sendiri masih banyak sekali yang harus kita concern. Tadi ya, pertama puber yang khilafah. Yang kedua, fenomena puber berbusana syar'i, baik pria maupun yang wanita. Terbayang ya, seperti apa gambaran syar'i zaman now. Kalau kita ke masjid, ke mall, ada yang berpakaian khas tertentu, itu memang sedang tren.
kalau namanya tren, komodifikasi nggak bisa dihindarkan lagi. Jargon agama disambut oleh industri, karena segmennya sangat besar. Jadi di iklannya itu masuklah dalil pembenaran-pembenaran bahwa this is the best. Padahal sebetulnya untuk supaya jualannya laku, baik yang jualan mode pakaian maupun yang jualan konsep syar'i ini. Bukan hanya pakaian ya yang syar'i, bahkan perumahan, pemakaman, sampai salon, dan sebagainya, dan lain-lain. Makanan bukan hanya food product yang diberi label halal, tapi sudah kulkas, makanan kucing. Banyak yang ketawa lah, sampai sendal jepit di label halal. Padahal hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya itu, yang ada daging babinya itu enggak boleh dimakan. Pokoknya Pak Kiai pasti mengerti ini. Tapi sangat fenomenanya susah dibendung, karena sudah berkelindan antara kepentingan bisnis dan kepentingan jargon syariah tadi, sehingga kadang orang mengeluh, kenapa ya seharusnya agama itu memudahkan, mensiratkan kemajuan zaman, tetapi kok ini malah ikut-ikutan jargon? Kalau bisa repot, ngapain dibikin mudah? Nah, itu kan ironis jadinya. Kemudian yang ketiga, ada golongan yang pubernya itu puber dalam akidah. Ini mengkafirkan, mensyirikan, dan lain-lain. NU Muhammadiyah, organisasi yang sudah sangat tua di negeri ini, sudah mengidentifikasi golongan mana saja yang biasanya melakukan pola seperti ini. Dan kita harus berhati-hati, karena disitulah sebetulnya celah disintegrasi. Mudah sekali orang menjadi eksklusif, merasa benar sendiri, menjadi intoleran dan sebagainya. Sekaligus ini yang sebetulnya mencabut kita dari akar budaya yang pada hakikatnya modal. Semua negara yang besar, yang adil, makmur, damai, sejahtera, tidak bisa tidak, kecuali ia berangkat membangun negaranya dari kearifan lokal, dari potensi tradisi yang ia miliki. Jadi cultural capital di situ. Dia kemudian nanti menjadi economic capital, menjadi social capital. Sebuah modal besar. Tetapi ada golongan-golongan yang dalam beragama tadi yang tidak bangga dengan apa yang ada di Indonesia. Padahal, saya sering menulis tentang ini, kenapa kita tidak trust kepada ulama yang adalah warasatul anbiya. Sampailah kita pada sejarah para wali songo misalnya, yang membuat tonggak sejarah pengajaran Islam di Jawa, ada saja orang yang tidak senang, apa itu Wali Songo? Siapa mereka? Karena apa yang disampaikan Wali Songo menyatukan budaya Nusantara menjadi Islam dengan cita rasa lokal yang penuh seni budaya, tidak mereka suka. Level mereka itu apa? Dahulu yang membuat Islam begitu ramah masuk ke Indonesia tanpa pedang, tanpa perang, itu levelnya ulama yang disebutnya aja sudah wali. Nah, problem sekarang adalah orang yang baru kenal Iqra saja, yang baru ikut beberapa kali liko atau apa itu namanya pengajian tarbiyah dan lain-lain, lalu berubah penampilannya. Pakai udeng atau pakai jubah dan sebagainya, itu semakin mengukuhkan seolah dirinya adalah bagian dari
otorisasi agama yang harus berdakwah. Balighu anni walu ayah, itu yang mereka pegang tanpa kedalaman makna. Jadi mudah sekali yang disampaikan itu hanyalah surga neraka, ancaman halal haram dan sebagainya, itu saja. Malangnya itu seperti tidak tertahankan, entah siapa ini yang akan menahan, karena mereka masuk dalam lembaga yang menarik generasi muda, mulai dari rohis di sekolah-sekolah. Coba dicek teman-teman, sejak zaman kapan mulai ada rohis dan menghasilkan generasi yang sekarang mungkin di usia 40-an. Dan itu berlanjut terus. Masuk kampus, ada lagi di kampus kegiatan agama. Padahal kampusnya itu sudah kampus agama. Tetapi masih ada tambahan lagi di luar itu yang entah silabus metodologinya, muatannya apa, tidak bisa dikontrol. Begitupun di kampus-kampus besar lainnya yang sering sudah menjadi bahasan banyak orang. Bahkan ada yang mengidentikan masuk kampus itu, nanti keluar bukan jadi ilmuwan, nanti keluar jadi ikhwan. Nah, ya itu bagian dari yang kita singgung di sini ya. Dan yang kelima, yang keempat itu tadi yang kelompok hijrah, dan yang kelima itu puber surga neraka, surga hunter. Yang ini ya orientasinya surga aja, pokoknya mau masuk akal mau enggak, bayangannya sudah kesana. Padahal saya tadi membuat bagan yang sangat simple. Saya ingin simple-simple aja. Simple life is close to happiness. Agama sebetulnya, Buya mohon dikoreksi pemahaman ringkas saya. Agama sama dengan nasihat. Nasihat itu sudah pasti isinya kebajikan. Kita biasa berdoa siang malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita sebut dunia duluan ya, karena kita hidup di mana. Akhirat memang misteri, tetapi kita selalu berharap dan berdoa bahwa di kehidupan nanti semuanya juga hasanah, baik. Nah, di dalam agama itu ada akidah yang isinya nanti keimanan kita ya terhadap rukun iman yang ada 6. Gak usah ditambahkan dengan yang baru-baru. Orang kalau enggak memilih anu, maka dia dianggap tidak beriman. Loh, rukun iman itu ada 6. Kemudian syariah. Syariah ini lebih dekat kepada penjabarannya nanti tentang rukun Islam. Gak usah ditambah-tambah. Kalau enggak pakai jilbab berarti enggak Islam. Bunyal Islamu ala khomsin, hadisnya itu. Selebihnya itu tafsiran aja. Bonus-bonus yang sebetulnya bersifat sangat kultural. Kemudian juga ada unsur tasawuf. Tasawuf ini berkaitan dengan spiritual, pengkayaan jiwa, sehingga orang bukan hanya melakukan ritual, tetapi ia juga merefleksi tentang kehidupan dirinya, lingkungannya, semesta, sehingga muncul kearifan-kearifan yang sesuai dengan di mana dia hidup. Agama dan sebagian nasihat ini dibawa oleh siapa? Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad kita percaya sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yang kemudian di abad ke-8 Hijriah beliau wafat. Ya. Dilanjutkan oleh siapa? Oleh ulama-ulama. Ulama di setiap zaman inilah yang sebetulnya mewariskan apa yang Nabi ajarkan. Kita harus bersyukur ketika memiliki Buya Syakur, memiliki ulama-ulama yang peka
dengan keadaan akomodatif dan kritis. Karena ada banyak juga kalangan yang cenderung ketika membicarakan tentang hukum Islam atau tentang peradaban yang begitu dinamis, harus berkembang, kemajuan-kemajuan, waktu terus berpacu, tidak pernah menunggu, tidak pernah berhenti. Tetapi banyak yang kemudian merasa kita harus kembali ke abad 7. Abad yang terbaik adalah abad itu, semakin jauh ke sini adalah semakin akhir zaman, semakin nyata keburukan-keburukan. Menurut saya ini harus direvisi. Kasihan anak cucu kita kalau ditakdirkan hanya mendapat takdir untuk lahir di zaman yang terburuk. Bukannya justru semakin ke sini peradaban semakin maju. Ilmu pengetahuan semakin luas berkembang. Kalau dulu ulama itu bisa disebutkan kitabnya, karyanya. Kalau sekarang ulama itu banyak sekali, nggak bisa disebutkan satu persatu. Karena ilmu juga sekarang sudah sangat spesifik, bukan tidak bisa disatukan dalam kitab yang satu. Omnibus law aja kita udah bingung yang 1000 halaman. Bagaimana menyatukan ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, astronomi, ilmu sosiologi, antropologi, budaya, dan sebagainya dengan spesifikasi yang lebih detail lagi. Jadi itulah pada akhirnya hasil dari usaha manusia untuk terus menggali kecerdasan, memajukan peradaban. Salah satunya dahulu dimotivasi oleh bagaimana agama mengajak umat untuk membaca, untuk berpikir, untuk tidak berhenti di satu zaman saja. Maka saya sampaikan lagi, ulama yang akomodatif, dia tidak akan terpaku kepada buku-buku lama yang tentu saja kita apresiasi, kitab-kitab klasik, sesuai dengan konteks di zaman klasik. Kita butuh kitab-kitab kontemporer yang memahami fenomena hidup yang jauh berbeda dari zaman klasik. Nah, disitulah kemudian saya sampaikan tadi, jika ada banyak kegelisahan teman-teman, kemudian saya menuliskan buku Puber ini, itu adalah semata-mata karena kita ingin Islam yang rahmatan lil alamin itu terlihat nyata, bukan hanya konsep di Menara Gading saja. Rahmat artinya adalah kasih sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat adalah artinya cinta kasih, bukan berselisih. Mudah-mudahan kita memiliki semangat ini, menghangatkan kembali apa yang sudah menjadi warisan budaya yang luhur. Mohon maaf Buya, saya sengaja ini pakai selendang dengan kayak begini aja. Gak rapi-rapi pakai hijab berpeniti seperti itu. Tapi saya punya, kalau harus pakai gamis atau yang lebih rapih lagi. Karena itu sudah menjadi model di mana-mana. Kalau mengantar sekolah anak ya, saya pakai baju muslim sesuai yang biasa dipakai ibu-ibu di sana. Kalau sedang di pesantren, saya kadang ya begini saja. Sempat ada yang protes. Kenapa kok kayak gitu sih pakaiannya? Rambutnya kelihatan. Itu lihat tuh bacaannya. Kawasan wajib jilbab. Ya, gak usah marah. Ngerti, ngertos. Saya bilang pada mereka, kamu kan lahir generasi milenial ya. Di zaman saya, santri itu bajunya begini. Ini baju santri nih. Yeah. Kita ketika jadi santri ngaji, biasanya menjelang isya atau sebelum maghrib pergi ke rumah guru ngaji. Gimana itu? Begitu hangat, suasananya ceria, gembira, penuh
persaudaraan, pakai selendang di pundak, ngaji abatasa dan sebagainya itu ya gini aja. Nggak harus galak-galak soal rambut wanita. Karena semakin kita kaku, itu semakin beku. Ayo, kita mau meniru budaya mana yang memang cantik, ikutin. Orang-orang Turki pakainya kayak gitu ya, bagus ya shawl-nya. Kita beli yuk kayak gitu, ayo, boleh. Hey, ngomong-ngomong orang India juga bagus ya, kain sari itu kalau dibikin gini, tunik-tunik kayak orang Pakistan tuh panjang, kayaknya bagus ya celananya, boleh. Wih, kita kalau lagi umroh nih di Arab, orang Arab tuh gini loh pakaiannya, kita beli buat oleh-oleh, boleh. Gak usah diwajibin salah satunya harus kudu begitu. Kasian ya ibu-ibu di zaman kita tuh sebetulnya nelangsa, tapi nggak bisa berkutik gitu kalau di hadapan hukum yang semuanya menyatakan wajib baru kelihatan sedikit udah dibilang nggak taat loh, itu bukan budaya kita, seperti hanya Valentine itu bukan budaya kita. Ya mudah-mudahan buku Puber yang merupakan refleksi ini bisa diterima di mana-mana. Ketika saya menulisnya, ini sebetulnya halaman 10 judul pertama itu lebih banyak tentang wanita. Tentang peri kehidupan perempuan gitu ya. Kenapa? Karena saya perempuan. Saya merasakan seperti apa hiruk-pikuknya perempuan, baik sekarang maupun di usia anak-anak saya misalnya yang sudah remaja. Kita harus berdaya. Ketika ada sesuatu yang memang tidak kontekstual, kenapa tidak kita melakukan otokritik kembali, seperti saya bilang tadi. Setiap umat itu harus akomodatif. Dengan ilmu tentunya. Saya tahu bahwa ketika di pesantren diajarkan apa itu agama Islam, ad-dinul islami, ad-dinul haq, al-mula'im lil-ukul, fi kulli ashrin wa jilin wa sya'bin wa qabilin ja'abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam kalau mau tetap lestari, dipeluk dengan erat oleh banyak orang, di setiap masa, di setiap tempat, maka dia harus fleksibel. Kalau dia kaku, patah dua. Ya, banyak cerita di negeri-negeri yang kaku mewajibkan anu, larang anu. Bukannya kemajuan yang didapat, tapi malah rasa frustrasi secara mental. Itu yang kemudian menjadi mental block yang kita tidak mau. Indonesia itu sudah sangat super sekali. Kalau kita, tadi sebetulnya saya titip slideshow tentang baju-baju, tentang budaya kita tahun 40, 50, 60, 70, dan seterusnya sampai sekarang. Rasanya itu Indonesia yang sangat asri dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya tetap lestari. Jangan sampai terjadi perpecahan, perbedaan pendapat, kekerasan atas nama agama, kecil sekalipun, karena kita di sini dibangun dengan landasan yang sungguh luhur. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kata-kata bercandaan, tetapi itu filosofi yang membuat kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Itu sudah hukum alam, sunnatullah. Perbedaan adalah kasih sayang, perbedaan adalah rahmat. Tidak mungkin siapapun menjadikan menjadi satu seragam, satu khilafah. Itu hanya mimpi di siang bolong. Justru kita ada dalam perbedaan. Yang itu adalah keindahan. Penuh warna ketika kita bisa meramunya menjadi harmoni. Tadi sebentar, tadi agama turun diturunkan oleh Nabi, lalu dilanjutkan oleh ulama. Ulama bicara kepada siapa? Kepada awam. Awam semuanya ini dalam rangka membicarakan apa? Akhlak. Akhlak itu apa? Tingkah laku, perangai, tabiat, hubungan vertikal kepada Allah maupun hubungan horizontal. Hubungan horizontal itu apa? Ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah itu enggak sempit.
Setidaknya ada 4, ukhuwah nasabiah, kita dengan keluarga terdekat. Kakak, adik, sepupu, paman, ipar, dan seterusnya. Nasabiah itu berdasar keturunan. Ukhuwah islamiyah, kemudian ukhuwah watoniyah. Ya, satu bangsa, satu negara. Lalu ukhuwah insaniyah, kemanusiaan. Humanity, ini yang sebetulnya inti dari misi agama turun ke bumi. Sebetulnya misinya untuk kemanusiaan. Jadi boleh enggak kita jadi orang awam aja? Ya boleh. Jangan ragu untuk mengakui diri bahwa saya itu awam loh. Karena sekarang fenomenanya seolah-olah semua orang itu ingin menjadi ulama. Semua orang itu ingin menjadi tokoh. Padahal orang beragama itu akan ditakar sesuai dengan kemampuannya, enggak usah dipaksakan. Kalau kita keahliannya itu di seni arsitek, di seni musik, kalau kita keahliannya di pertanian, enggak usah maksa-maksa lu jadi ulama. Karena ada sebetulnya segmen yang orang awam. Biar ulama benar-benar orang yang memang passionnya di sana, menggali ilmu yang dalam, tempat kita bertanya ketika kita sulit kesulitan soal agama. Maka dari akhlak tadi akan turun amalun soleh atau amalun sayyun. Kalau amal soleh, jatuhnya orang akan menjadi baik, pemurah, tulus, adil, rendah hati, dan seterusnya, pancaran surga. Tapi kalau amalun sayyun itu buruk, serakah, dendam, fitnah, arogan, panasan, pancaran neraka. Sesimpel itu. Yang absolut apa? Yang absolut itu Allah. Tetapi kita manusia biasa. Kita fana. Agama di level manusia seperti kita semua menjadi tidak absolut. Yang absolut ialah nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di agama itu. Dan kita harus memposisikan diri dalam keramaian dunia ini bahwa kita tidak sendiri. Di seluruh dunia orang memiliki Tuhan dengan sebutan yang beda-beda. Ribuan agama, ribuan keyakinan. Tetapi Tuhan kita sebetulnya sama, orang mataharinya satu. Bulannya satu. Kelak semuanya ketika mati, ketika sakit juga kita berobat ke rumah sakit mungkin sama. Di rumah sakit itu ada berbagai keyakinan, malaikat enggak pilih-pilih mana yang dicabut duluan. Kalau badannya udah enggak kuat ya tamat, gitu aja. Jadi berbahagialah ketika kita merasa cukup untuk melakukan amal soleh dengan kapasitas kita. Karena di situ sebetulnya tidak ada beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh seorang hamba, harus sesuai dengan kapasitasnya. Tidak perlu stres kalau ngerasa, kamu udah hafal juz amma, aku belum. Gak usah pusing kalau anak-anak orang lain hafalnya udah 30 juz, masa anak saya kerjaannya ngeband. Dakwah itu sangat banyak variasinya, karena dakwah itu panggilan. Panggilan untuk kedamaian, kebaikan, kebajikan. Dakwah itu bukan cuma ceramah agama. Ya, kalau teman-teman ahli di bidang masing-masing, sebetulnya kita sedang melakukan kebajikan di situ dengan cara kita masing-masing. Yang menjual jamu, yang menjual gado-gado, yang menjual asuransi, yang jual baju, yang jual seminar-seminar, itu kita semuanya sedang membangun diri kita, sedang membangun kebaikan untuk yang lain juga. Kalau yang kita sampaikan itu tidak baik, alam akan melakukan seleksinya. Jadi kalau Islam kita citrakan dengan baik, kita hayati dengan baik, maka Islam akan mulus terus. Tetapi jika performanya buruk dan sebagainya, ya tadi, akan ada seleksi alam dengan sendirinya. Ada banyak dalam sejarah kehidupan manusia, keyakinan yang agama yang tadinya besar
punah, itu ada. Karena apa? Karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan alam kemajuan zaman yang terjadi. Ketika terjadi hujan badai, tsunami, dan sebagainya, kita sebagian sibuk menerangkan itu azab. Sementara orang lain meresponnya dengan solusi. Meresponnya dengan bagaimana mitigasi bencana, bagaimana supaya lebih sedikit orang yang berpotensi menjadi korban, dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada banyak yang mungkin kita bisa diskusikan nanti, Bu ya. Teman-teman dari mana-mana, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Nyai Nisa Alwis. Dan begitulah, begitu cukup panjang, begitu cukup panjang sekali. Hari ini kita bicara tentang Puber Beragama di Negeriku. Satu terobosan lompatan pikiran yang sangat complicated menurut saya apa yang disampaikan oleh Nyai Nisa, bahwa dalam kehidupan kita ini tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Bagaimana kita beragama kalau kemudian kita ternyata mendadak beragama, memahami puber akidah, puber syariah, kemudian puber tasawuf, dan juga satu yang terakhir dikatakan puber akhlak. Dan semuanya mestinya kita harus bisa paham bahwa hal itu adalah merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita punya budaya yang sangat kuat di negeri ini, di negeri kita sendiri. Dan itu adalah juga bagian dari yang harus kita coba kawinkan dari pemikiran-pemikiran yang ada, yang kemudian ternyata pemikiran beragama dan budaya tidak boleh ada semacam kemudian ungkapan geger budaya yang saya tangkap tadi dari Nyai Nisa, ya, yang disampaikan tadi. Saya pikir nanti kita akan coba perluas lagi bagaimana tentang puber beragama di negeriku ini. Saya akan coba ke apresiator dulu, yang pertama ini sementara kita juga masih menunggu Buya untuk memberikan tanggapan atau juga hal-hal baru yang disampaikan tentang puber beragama. Kalau saya sih istilahnya lebih cenderung dengan mengatakan mendadak beragama. Bib, bagaimana yang bisa Habib apresiasi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai Nisa Alwis tadi tentang puber beragama di negeriku? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyapa para sahabat Buya di mana saja. Ahlan wa sahlan. Dan siapapun yang bergabung pada acara hari ini, selamat datang kembali di pesantren Candang Pinggang. Saya menyebutnya pesantren cinta ini. Dan selamat datang di panggung cinta, di mihrab cinta, di Wadi Salam, di Lembah Cinta, Lembah Kedamaian. Iya. Saya dalam sebulan ini sumpek terus, tapi begitu di sini hilang. Langsung sumpek plok. Saya. Iya, saya bahagia. Apalagi saya melihat siapa Nyai Nisa ini ya, yang rupanya plong. Lebih plong lagi. Ternyata kegalauan beragama yang beliau rasakan itu kurang lebih juga saya merasakan hal yang sama. Ini saya tidak mau su'ul adab kepada Buya, nanti Buya yang menyampaikan lagi, menanggapi apa yang beliau sampaikan tadi. Tapi ini sebuah topik yang menarik, itu dulu dari saya, ya, terima baik. Kasih. Ya. Kalau begitu kita langsung saja, ini Buya sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan, katakanlah kalau Buya biasanya menyampaikan catatan kaki gitu, apa yang disampaikan ibunya ini. Ya. Silakan Buya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bahagia sekali bisa jumpa dengan Ibu Herunisa. Yeah. Saya juga turunan Banten juga sebetulnya, Pak. Masih saudara dengan Kiai Ma'ruf Amin tuh. Mm-hmm. Dari Tanara dulunya. Mm-hmm. Saya sangat tertarik. Ini Bu Herunisa ini bukan mengarang. Dia ini tulisannya sifatnya fenomenologi. Beliau ini melihat, mencatat, mengamati, menghayati, merekam, dan memberikan penilaian tentang pergerakan, perkembangan, pergeseran, pemikiran-pemikiran yang tumbuh berkembang di masyarakat kita ini. Sejak kapan itu saya melihat gejala bangkitnya kesadaran beragama
itu sejak Raja Pahlavi ditumbangkan oleh Khomeini. Isu jilbab merebak seluruh dunia itu sejak revolusi Iran berhasil menumbangkan Shah Pahlavi itu. Di zaman Orde Baru dilarang, ketakutan barangkali revolusi Iran itu berpengaruh. Sampai di kantor-kantor, terutama di perusahaan-perusahaan perbankan, dilarang pakai jilbab. Bahkan waktu itu mungkin Bu Nisa waktu itu usia berapa ya? Ya, tetapi di koran-koran itu perempuan tertangkap mencopet pakai jilbab. Kemudian pelacur dirazia tengah malam pakai jilbab. Sengaja seperti itu. Ya, untuk tetapi tidak terbendung, tetap terus akhirnya ini. Itu semacam itu. Akan tetapi saya ingin mulai dari zaman dahulu kala lah, sebelum kita ada dulu. Saya tidak aneh melihat konflik di dunia ini. Ya, konflik horizontal. Karena memang sejak awal juga sudah diprediksi oleh para malaikat. Ya, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, penumpahan darah. Sudah diprediksi. Dan ketika penduduk surga dikeluarkan suruh turun ke bumi, wa qulna bitu fa inna ba'dakum li ba'din aduwwun, sebagian kamu dengan sebagian kembali akan saling bermusuhan. Itu Allah yang mengatakan. Kemudian juga khalifah, selama ini mungkin dipersepsikan orang kepemimpinan. Tetapi apakah malaikat itu memprediksi nanti akan terjadi perusakan di bumi dan pertumpahan darah itu karena persoalan kepemimpinan? Tidak. Dalam benak malaikat, khalifah itu adalah bukan pemimpin. Ya. Tetapi dari khalafa yakhlufu, artinya yang meneruskan. Ketika Abu Bakar memimpin menggantikan Bakar, itu dia bukan kepala negara, bukan sebagai presiden, bukan raja, tapi pengganti. Makanya pengganti Rasulullah, makanya khalifah itu artinya mengganti. Khalafa yakhlufu, ya, khalaf itu anak cucu kita. Jadi malaikat melihatnya bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang nantinya akan berketurunan semacam itu. Sebab kalau khalifah pemimpin, Adam sendirian, mana mungkin pemimpin sendirian? Kan seperti itu. Kemudian lagi, ini biar kita bicara, nanti kita rangkum bersama-sama. Ketika Nabi Muhammad akan meninggal dunia, ini menjadi cerita yang sangat masyhur sekali. Yang dipanggil-panggil oleh Nabi bukan anak cucunya, tetapi apa manggilnya? Ya ummati, ummati. Orang menafsirkan bahwa ummati, ummati itu Kanjeng Nabi sangat mencintai, sangat merindukan umatnya. Saya mau nanya dulu sama Kang Ubaidillah, ente punya duit enggak? Saya nanya, Anda punya uang enggak? Maksud saya menanya Anda punya itu maksudnya apa? Bukan memahami pertanyaan Buya Sakur menanya kepada saya punya uang tidak, bukan itu. Tahu enggak tujuan saya? Enggak jelas. Di sini letaknya. Ini persoalannya, kita kadang-kadang sok tahu apa yang maksudkan Tuhan. Tidak pernah bertanya dulu. Maksud saya bukan mau pinjam utang, bukan. Tapi saya mau bantu Anda barangkali yang punya uang. Ini ketika oke.
kita bicara ini kepada Bu Yeni. Saya bertanya, Bu Yeni, idahnya berapa bulan lagi? Tahu nggak maksudnya apa? Iya, iya. Tahu maksudnya apa? Kayak yang lamar. Enggak. Enggak. Saya bukan mau ngelamar. Tetapi untuk sekedar ingin tahu saja. Ya kan? Berapa bulan lagi idahnya? Ya kan? Artinya nanti kapan-kapan barangkali saya punya calon nanti bisa saya pertemukan. Macam itu kan? Ini kerawanan semacam ini terjadi. Jadi ketika Nabi Muhammad umati, maksudnya apa? Apakah saking cintanya ataukah menyatakan kegelisahan dalam diri Kanjeng Nabi? Ya, kita nanya. Kegelisahan dalam diri Kanjeng Nabi. Ternyata memang betul terjadi apa yang digelisahkan itu. Pada detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam telah pecah kongsi dan banjir darah sampai sekarang. Ini sudah 1300 tahun lamanya semacam ini. Ini perlu kita telusuri. Jadi artinya kita jangan terkejut ketika terjadi konflik. Itu pasti akan terjadi. Kalaupun tidak terjadi, kita upayakan supaya terjadi. Kalau tidak ada perang, itu orang yang bikin senjata, makanya dari mana? Jadi perang itu kebutuhan. Bukan dulu sampai sekarang juga menurut kebutuhan perang itu. Jadi artinya bahwa kita melihat ini bukan tidak usah dengan rasa geram, rasa kecewa, cemas. Itulah fenomena yang terjadi tidak bisa dihindari. Ya kan? Nah, disitulah artinya bahwa kenapa terjadi konflik semacam itu. Dari sejak awal, ini Allah ini menginstal pikiran kita. Itu berbeda-beda. Kalau kita kan menginstal logika dengan cara kerjanya, hukum kausalita, hukum sebab-musabab, mengkalkulasikan masalah, menganalisa, dan itu dalam berkembang. Berbeda dengan pikiran atau akal pada binatang yang sifatnya bersifat insting. Manusia terus akan berkembang karena instalnya berbeda. Begini, binatang itu untuk melanjutkan kehidupannya berketurunan itu dikali insting. Tapi sifatnya terbatas instalnya ini. Umpamanya seperti kita menginstal memprogram komputer aja. Sebagai programmer tuh ketika kamu buang air atau berak, maka akan menyentuh tombol ini, nanti akan mendorong instingnya, mencium dengan hidungnya, dan mengurup dengan pasirnya. Itu instingnya. Apa yang terjadi ketika kucing itu berak di lantai keramik, dia tetap ngorek-ngorek keramik itu. Lata. Seperti itu. Dan kucing juga dikasih insting ketika ada anak kucing lain ikut menyusui, diusir dengan instingnya. Manusia tidak demikian. Ya, itu satu. Kemudian bahwa yang menjadi masalah sebetulnya mah bukan bagaimana menyelesaikannya, tetapi bagaimana kita memandang perbedaan pendapat ini. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan itu adalah suatu realita kehidupan yang tidak bisa dihindari. Itu saja dulu. Ya, belum bahasa menghormatinya. Iya. Oleh karena itu perlu kita jelaskan bahwa sekali lagi bahwa perspektif seseorang tidak mungkin akan sama.
Karena bagaimanapun orang melihat masalah jilbab, masalah celana, masalah jenggot. Udah, saya berhati-hati jangan menyebut nama. Karena semuanya saya hormati. Nah, itu semuanya adalah tidak akan mungkin akan sama. Ada dua hal yang tidak kita ragukan. Pertama adalah kita ini terikat dengan subjektivitas. Yeah. Kemudian yang kedua, apapun yang kita lihat itu adalah relatif. Subjektivitas plus relativitas itu tidak bisa dihindari. Sehingga Al-Quran sebagai firman Tuhan pun ketika ditafsirkan akan berbeda tafsirannya. Hadis sabda Rasulullah juga ketika ditafsirkan akan beda penafsirannya. Saya kira itu yang perlu kita hayati. Hanya saja perlu kita catat pula atau apa catatan kaki ya. Dari mana radikalisme itu muncul adalah ketika kita mengambil kesimpulan tergesa-gesa bahwa penafsiranku ini adalah yang paling benar. Yang tidak sama dengan ini adalah salah. Ini awal mualnya. Makanya sekali lagi bahwa orang yang merasa dirinya paling benar itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena dia akan berpotensi menyalahkan orang lain dan juga akan bertengkar dengan siapapun, selanjutnya akan menyalahkan pihak lain, ya kan? Dan di penghujungnya dia merasa punya mandat dari Tuhan bisa memaksa orang lain harus seperti dia. Itu. Seperti itu. Jadi nanti yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah kalau orang sudah merasa paling benar, itu sulit untuk diajak berdialog, berdiskusi. Karena di penghujungnya akan mengatakan pokoknya. Jadi kita jangan menggunakan metode dialog dengan orang siapapun yang merasa dirinya paling benar. Malah kita harusnya terus mengajak dia itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita membuat satu antitesis bagi mereka supaya mempertahankan pendapatnya. Nanti supaya dia sadar sendiri bahwa dia mereka keliru. Umpamanya seperti masalah khilafah yang tadi diceritakan. Saya tidak bisa menilai khilafah itu benar atau tidak, salah atau tidak. Karena saya belum pernah melihat, mendengar atau memahami apa dalam pikiran mereka yang memperjuangkan khilafah sebagai solusi yang paling jitu untuk mengatasi persoalan dunia ini. Jadi artinya khilafah seperti apa? Coba secara mendetail kita bertanya, bukan berdebat biasanya aja. Nanti apa kriterianya seorang khilafah? Apa khilafah ini presidensial? Apa parlementer? Apakah kerajaan? Apakah kesultanan? Apakah demokrasi, apakah otoriter, kemudian landasannya apa, cara pemilihannya bagaimana, dan pernah terjadi di mana di dunia seorang khalifah, ya kan begitu? Di mana? Seperti khalifah siapa yang telah membuktikan keadilan di dunia ini? Sok sebutin siapa? Ternyata saya dengar nggak ada katanya. Nah kalau begitu. Itu masih dalam imajinasi. Nah, selagi itu dalam imajinasi, ya biarkan suruh matang aja dulu. Gak usah di depan, masih berimajinasi kok. Boleh-boleh saja berjimat semacam itu. Jadi di sini ada persoalan-persoalan yang penting juga kita sampaikan bahwa saya sudah seringkali menceritakan bahwa masalah jilbab aurat itu. Sebetulnya kan pakaian, makanan, kendaraan, tempat tinggal. Saya kira apakah itu persoalan agama atau budaya sih? Kita budaya kok.
Iya. Ya, enggak ada satu aturan yang bersifat universal dan permanen ya, yang sifatnya itu apa? Solihun fi kulli zaman. Itu kan jargon-jargonnya Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan oleh Hasan Banna pada kongres kedua yang Muslimin di Mesir, itu solihun fi kulli zaman wa makan. Artinya konsekuensinya bahwa ketika Islam tidak mengharamkan perbudakan, berarti masih layak diterapkan dong. Ya kan? Ketika Islam membolehkan poligami, berarti masih layak diterapkan. Ya kan, semacam itu. Dan satu hal yang aneh sendiri bagi saya, mereka seringkali berdalil ini tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti hukumnya apa? Ya, itu. Enggak ada dalilnya. Jadi cara berpikir orang hidup dalam sehari-hari selalu mana dalilnya, melelahkan bagi saya. Tapi kalau orang mau lelah silakan aja. Umpamanya Bu Anissa, masalah rokok juga pernah sampai sekarang. Saya yang merokok ini dihinakan kok. Ya, tapi saya nggak marah. Ya udah aja, nggak apa-apa kan. Saya udah biasa gitu. Saya kagum sekali dengan ceramah saudara. Tetapi begitu saya melihat saudara merokok, langsung saya matikan. Hebat banget komentar nih. Iya, jadi dianggapnya saya pendosa yang merokok. Sebetulnya sederhana sajalah. Tadi tidak dilakukan oleh Nabi, itu sebagai standar hukumnya. Nah, Nabi ngerokok enggak? Maafkan, Nabi ngerokok enggak? Enggak kayaknya Bu ya. Enggak. Sebenarnya ngerokok kenapa? Enggak ada rokok. Ya berarti ya enggak ada hukumnya dong. Udah jangan memaksakan cari yang mengharamkan. Nah, ya enggak ada hukumnya, udah enggak ada. Hukum itu selalu kondisional, ya, nggak bisa. Hidup manusia, hukum mengatur kehidupan manusia. Mana mungkin permanen, sedangkan kehidupan berkembang dan bergerak. Hukum itu kondisional. Tetapi ketika kita berdialog dengan mereka, membantah, mana mungkin hukum Tuhan kondisional. Lah, tetapi ketika saya buktikan dalilnya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Oh begitu, baru paham. Ya karena istilahnya gak paham gitu. Yeah. Oke. Kemudian saya ingin melihat lagi bahwa memang orang itu dalam beragama melihatnya kan zahir, pakaian, makanan, jilbab, tidak kepada hakikat agama itu sendiri. Ya karena memang pikiran orang awam itu hanya bisa menangkap yang zahir. Yang batin mah perlu tingkat intelektualitas yang cerdas. Semua orang bisa paham mobil, bisa melihat mobil, warnanya apa? Hitam. Mereknya apa? BMW. Setirnya sebelah mana? Bannya ada berapa? Tetapi orang itu tidak tahu bagaimana cara kerja mesin itu. Apa keistimewanya, bagaimana kerjanya spark plug gitu, apa busi engine itu, bagaimana cara bekerjanya radio itu, apa yang bisa mendetail itu adalah seorang teknisi. Nah itulah persoalannya, baru melihat mobil sekali mengklaim dia sudah paham tentang mobil. Seperti agama juga begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi, ternyata implementasi kita beragama sebatas pada ritual-ritual saja, belum kepada intinya. Kemudian bahwa selagi hakikat agama itu belum kita gapai, kita masih di lingkaran-lingkaran bagian luar agama. Ya, saya tidak sepakat Bunyal Islam ala Khomsin itu rekayasanya Daulah Abbasiyah itu untuk mengalihkan perhatian rakyat supaya jangan mengganggu kekuasaan sebetulnya. Masa agamanya lima? Begini,
selagi kita masih berbicara di lapisan luar agama, syariat, percayalah kita akan berpotensi berbeda pendapat dan bertengkar. Kita masuk kepada lingkaran berikutnya, akidah, juga masih berpotensi kita berbeda pendapat dan kita bertengkar dan saling bunuh-membunuh. Terlalu banyak kaum rasionalis yang dibantai, Mu'tazilah itu, 10.000 korbannya, para sarjana, para filosof, ya, termasuk Ibnu Sina, termasuk Ibnu Rushdi, termasuk Khawarizmi, termasuk Al-Bairuni, itu juga semuanya dibantai semuanya itu. Ya, di syariat kita masih bertengkar, akhirnya bertengkar, sampai di tataran akhlak pun masih bertengkar. Nah, baru kita akan selesai bertengkar ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah inti agama, yaitu cinta. Itulah kira-kira. Oke, sekian dulu. Makasih. Baik. Sebab paparan yang saya kira akhirnya Nyai Nisa dengan Buya ini hampir sepakat dalam satu paket untuk mengatakan bahwa puberi agama merupakan fenomena yang biasa. Saya sebelum ke virtual yang lain, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan untuk Nyai Nisa ini. Tadi Buya mengatakan bahwa buku yang ditampilkan atau dihadirkan ini merupakan fenomenologi. Jadi kejadian-kejadian yang pernah ada, yang pernah dilihat, kemudian dicurahkan dalam sebuah tulisan. Iya. Gini, Ibu Nyai. Dihayati ya. Iya, Ibu Nyai. Tentang pemilihan diksi kata puber itu, saya pikir strategis sekali ini untuk ya katakanlah menggaet orang untuk penasaran membaca buku ini. Tapi sebenarnya modal dasar dari pikiran itu apa itu, Ibu Nyai? Awalnya. Mohon di unmute dulu sebentar. Suaranya. Iya. Oke. Iya. Iya. Ya. Karena itu tadi ya, jadi ada ekspresi beragama yang kaget, yang cenderung berlebihan, merasa itu paling baik. Gimana sih kalau kita lihat orang yang dalam usia puber, kan ngerasa spiritnya sangat besar gitu, ngerasa optimis, tapi sebetulnya kadang bablas. Kadang ada yang menyebutnya mabuk agama, tapi itu rasanya kalau mabuk terlalu kasar, jadi saya pikir kayaknya puber nih, cocok nih. Seolah-olah ingin tidak ingin ditegur gitu, kan kita paling susah banget ya kalau untuk negur orang yang lagi bucin. Rasionalitasnya itu mau gak mau di bawah turun karena terlalu cinta gitu. Nah itu makanya. Jadi kalau sudah di mabuk cinta ya sama aja dengan orang di mabuk agama, jadi susah dibilangin lah. Pada realitanya nanti kita nggak boleh bucin akidah, bucin syariah gitu ya, bucin tasawuf juga nggak boleh begitu ya, Bu Nyai. Bucin tasawuf ya. Baik, yeah. Bu Nyai, terima kasih untuk pertanyaan dingin, dan selanjutnya kita akan ke virtual dan di sana sudah ada Profesor Dr. Budi Santoso, beliau adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Saya akan coba sapa langsung. Assalamualaikum, Prof. Mohon unmute-nya di touch dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Malam semua. Alhamdulillah sehat semua. Malam ini kita bicara atau tengah mendiskusikan tentang puber beragama di negeriku. Ini ada banyak hal fenomena yang dilihat oleh Nyai Nisa tentang kejadian-kejadian kegelisahan yang sekarang ini selalu merasa paling begitu. Prof, saya minta apresiasi dari Profesor tentang puber beragama di negeri ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Buana TV. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Yang hadir di acara ini, ya ini Mbak Nisa ini saya kenal di Facebook. Saya mengusulkan ke Kang Ubed untuk diundang ke sini. Akhirnya terwujud. Tapi nggak tahu terwujudnya karena usulan saya atau yang lain. Karena saya membaca tulisan-tulisan beliau menarik, terutama istilah puber ini ya. Jadi istilah puber ini sedikit lebih halus daripada mabuk tadi ya. Jadi kalau orang lagi puber itu kadang tidak stabil ya, berlebihan gitu. Jadi akhirnya aksinya itu ya
berlebihan kadang sulit dipahami gitu. Mudah-mudahan masa pubernya nggak lama ya. Mudah-mudahan cepat dewasa. Jadi kalau masa puber dalam kehidupan manusia itu umur 17, mungkin untuk dewasa jangan lama-lama. Jadi kita beragamanya nih, jadi santai, jadi jangan meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau santai kan jadinya, apa namanya, kita adem gitu ya. Tidak dari dulu kita, kalau ada tokoh-tokoh Islam ngumpul itu di level dunia selalu ngomongnya Islam itu agama yang damai, agama yang penuh cinta gitu ya, yang rahmatan lil alamin. Tapi faktanya itu tidak tergambar. Jadi usia Islam sudah 1400 tahun itu rasanya harus terus menjelaskan bahwa Islam itu agama yang damai gitu ya. Sampai yang terbaru itu kejadian di Perancis juga begitu. Apapun alasannya, tapi sampai membunuh itu menurut saya kok masih dalam masa puber tadi. Ya, jadi berharap cepat dewasa. Jadi ketika dewasa, yang muncul adalah rasa cinta tadi ya, yang diungkapkan Buya tadi, ya. Dan juga Habib tadi, Habib cinta tadi. Jadi kalau hatinya udah penuh cinta itu mudah memaafkan, ya rendah hati. Saya ingat waktu saya kuliah di ITB dulu, sempat ikut namanya studi Islam intensif gitu ya. Pada saat diskusi itu ada teman yang bilang begini, kalau rasa kesukuan kita disinggung kita marah, masa agama kita diejek kita nggak marah gitu. Saat itu saya setuju, wah ini hebat ini gitu ya. Jadi mungkin masa itu masa puber bagi saya ya. Tapi setelah menjalani hidup beragama sekian puluh tahun kemudian, oh mestinya agama tidak seperti perasaan kesukuan ya. Agama itu semakin kita mendalami, mestinya semakin kita rendah hati, mudah memaafkan gitu ya. Lebih sering melihat di cermin daripada melihat ke luar jendela gitu ya. Jadi kita akan terus berintrospeksi gitu. Jadi mudah-mudahan umat Islam masa pubernya nggak terlalu lama. Sehingga kita akan beranjak dari ngomong yang itu-itu saja gitu. Jadi saya pengen lihat tokoh Islam itu ngumpul ngomong tentang bagaimana kita menciptakan renewable energy ya, energi yang terbarukan. Bagaimana kita membuat bumi ini semakin lama umurnya dengan menanam tanaman hijau gitu ya. Bagaimana mengganti plastik gitu. Jadi bicaranya tidak sekedar tadi yang ideologi mati tadi ya Mbak Nisa ya. Jadi yang dipikirkan surga, dan seakan-akan kita hidup hanya untuk mati gitu. Jadi gak pernah berpikir bahwa kita sedang hidup di dunia ini gitu ya. Nah, jadi saya berharap umat Islam ini segera beranjak dari kondisi sekarang. Jadi ngomong tentang ilmu pengetahuan, tentang kemajuan teknologi gitu. Jadi ada satu pernyataan Mbak Nisa yang menarik juga, bahwa dakwah itu porsinya sendiri-sendiri. Jadi tidak setiap orang harus hafal Quran atau setiap orang harus menjadi ustadz gitu ya. Yang bidangnya seni ya, dia dakwah lewat musik, bisa dakwah lewat puisi seperti Buya Sakur lewat puisi cintanya itu ya. Atau gelombang cinta ya. Atau yang perannya dokter ya, dia bagaimana dia mengobati pasien dengan keramahan tingkat tinggi sehingga pasien ketika datang tidak diobati pun sudah langsung sembuh gitu ya. Jadi mestinya dakwah itu fleksibel per peran yang kita emban. Jadi tidak harus semua orang menjadi ustadz. Sebab kalau setiap orang dituntut menjadi ustadz dan dia juga membawa peran yang lain, alangkah beratnya beban kita gitu ya. Kita belajar ilmu saja sudah jungkir balik masih kalah sama orang-orang bule. Sampai sekarang belum ada ahli Indonesia yang dapat hadiah Nobel. Karena para pemenang Nobel itu kerja mati-matian, dia di lab sampai lupa istri gitu ya. Memang kerja keras. Kalau kita dituntut peran ganda, akan berat sekali persaingannya. Jadi menurut saya ya harus diluruskan bahwa kita dakwah melalui peran-peran kita yang kita emban sekarang. Jadi tidak setiap orang harus menjadi ahli agama, tetapi kita
berdakwah lewat jalur kita masing-masing dan menjadi manusia yang baik. Jadi dakwahnya dakwah lewat perbuatan kita, tidak harus kita menjadi ahli agama atau ahli fikih misalkan gitu ya. Saya kira tanggapan saya begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Santoso, Rektor ITK. Buya, tadi beliau banyak berharap semoga kita tidak selalu puber, segera dewasa. Jadi buku ini bisa jadi ganti judulnya Dewasa Beragama di Negeriku. Gitu. Bagaimana Buya tanggapannya? Iya, jadi saya ingin bicara ke belakang lagi. Ya. Ini fenomena yang digambarkan oleh Ibu Nyai Khairunnisa Anani, sebetulnya pikiran kita yang ketika bicara agama itu tidak jauh dari masalah pahala-pahala, sorga. Saya kira bukan sekarang saja, sejak saya kecil mesantren di Babakan Ciwaringin tahun 58, 58 saya mesantren, ya bicaranya seputar itu. Kitab-kitab yang saya baca, Ukudulujen, Riyadus Solihin, Tanbihul Kaulin, apalagi Tanqihul Kaul, ceritanya tentang pahala-pahala-pahala di surga-surga. Jadi kita ini menjadi pemburu surga semua gitu. Seperti itu, kitabnya. Nggak ada filsafat, itu kan baca di luar pesantren, baca, beli sendiri bukunya. Kalau kitab yang ngajar kan seperti itu. Jadi kita sudah seperti sejak dulu sudah terpasang begitu. Nah, tetapi kemudian di tengah saya sedang mesantren di Babakan tahun sekian itu, ada satu pertanyaan di dalam diri saya, pemberontakanlah waktu itu. Karena saya orang Indramayu, begitu di sorga digambarkan tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, di dalamnya banyak sungai-sungai mengalir. Saya tidak tertarik kok. Tiap tahun banjir gara-gara banyak sungai. Iya. Jadi itulah sebabnya ya, karena mereka menjelaskan setelah letalak dalam agama semacam itu tidak mempertimbangkan sosiokultural yang ada di sekitar kita ini. Ya, hurunin maksuratun fil khiyam, bidadari yang cantik jelita dikerem di dalam tenda-tenda. Anda tertarik di dalam tenda? Di hotel aja digerebek kok, apalagi di tenda kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa sejak dulu semacam itu. Nah, tetapi kita kembali kepada temanya puber beragama di negeri kita ini. Ini saya ingin sedikit menganalisa imajinasi yang tumbuh berkembang dalam pikiran Ibu Khairunnisa ini. Kehidupan beragama diumpamakan seperti kehidupan seorang anak manusia. Ada masa embrio, ada masa janin, masa zigot, masa anak-anak, masa puber, masa remaja, masa dewasa dan seterusnya dalam semacam itu. Sehingga apa yang menjadi wujuh syabah, ini istilah dalam ilmu balaghah namanya tasbih. Tasbih itu mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau istilahnya resemblance. Resemblance itu mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Artinya di situ karena ada sifat-sifat kesamaan dari kedua yang dipersamakan itu. Umpamanya si Hasan seperti macan. Ketika tidak disebutkan sifat kesamaannya dalam keberaniannya, maka kita diberikan kebebasan untuk menelusuri sendiri apa yang menjadi wujuh syabah. Bisa saja yang dimaksudkan adalah banyak bulunya, karena macan juga banyak bulunya.
atau juga sifat suka menyendiri, sudah senang gurunya banyak, hanya keluarga kecil saja, itu juga bisa. Atau mungkin juga karena Hasan giginya ada taringnya, juga bisa. Tetapi akrabuhum ilal domir ilal qalb wahual maksud, yang lebih cepat masuk dalam pikiran itulah mungkin yang dimaksudkan, yaitu keberaniannya. Nah, apa kesamaannya? Ya banyak sekali masa puber. Kalau kita belajar psikologi pubertas, banyak sekali. Satu, seorang yang sedang masa puber ketika mencintai seorang perempuan, itu kecemburuannya luar biasa loh. Ya, jadi ketika mereka baru masuk Islam dan masa puber beragama, juga kecemburuan juga sangat tinggi sekali. Ketika pacar kita ini disapa saja oleh lelaki lain, langsung ditonjok. Ya, itu satu kesamaan terjadi. Jadi artinya semangat pembelaannya itu luar biasa kecemburuannya. Kemudian yang Pak Rektor yang sampaikan tadi, Pak Rektor Pak Budi Santo, Santoso, ya memang cinta di masa puber itu ya tidak stabil, ya imajinasinya masih melompat-lompat. Hari ini bilang sama cewek aku cinta kepadamu, besok ketemu cewek lain bilangnya apa? Asal ada perempuan tersenyum saja dikiranya jatuh cinta. Ada kuda tersenyum dikiranya juga jatuh cinta juga. Iya, masih melompat-lompat ya, imajinasinya masih melompat-lompat. Artinya belum ada kesetiaan sebetulnya. Makanya kalau kita mengawinkan anak kita yang masih belum cukup usia, masih puber, itu biasanya ya seringnya terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Ya. Karena kenapa? Belum stabil. Ya kan semacam itu. Dan kemudian masa puber itu gimana sih? Rasanya gede rasa loh. Kayaknya sok diperhatikan orang gitu. Kayaknya gue ini paling cakep sendiri gitu. Ini saya kira pernah banyak sekali ya. Kalau kita kupas banyak sekali itu. Ingin tampil beda dengan yang lain. Ya kan gitu. Sisiran sehari mudah berapa puluh kali itu. Jadi penampilan seorang manusia yang sedang masa puber itu sendiri juga menjadi fenomena yang mirip seperti ini. Itu yang saya tangkap ya. Pikir semacam itu. Kemudian banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan bahwa supaya cepat dewasa gimana ya, kata Pak Presentasa. Begini ya, kalau masa puber awal mah susah ya, ketika di pertengahan puber supaya cepat selesai itu dikawinkan, itu lebih cepat selesai pubernya. Ya, artinya umur berapa sih puber itu? 15 ya? 15 sampai 18 lah. 15. Ya, 15 ya, ya. Nah, itu kan terjadi perubahan-perubahan dalam ciri-ciri pura suaranya menjadi gember, bulu-bulu di bagian-bagian tubuh juga sudah mulai tumbuh. Kecenderungan senang pada jenis yang lain. Ya kan gitu. Kemudian rasa kecemburuannya, keanehan-keanehannya, ingin tampil beda dan sebagainya, banyak sekali semacam itu. Tetapi ketika dia menemukan satu jodoh, diawinkan, itu akan lebih cepat mungkin masa puber semacam itu. Tetapi sementara itu ini saya menggunakan metode untuk mengawal masa puber dengan selamat ini, karena saya juga pernah mengalami puber. Dan saya juga selamat, juga saya merasakan betapa lelahnya melangkahi masa puber ini. Ya, salah satunya adalah kalau kita punya anak sedang masa puber, beri dia ke tugas, kewajiban, kesibukan-kesibukan supaya jangan ada ruang-ruang kosong untuk menghayal. Kadang-kadang pada usia puber, umur 15-17, kan Nabi bilang
manistata minkum ba falyatazawwaj fa in lam yastati fa alayhi bisyam fa innahu lahu wija. Puasa bisa mengangkat nafsu. Tetapi punten saja, saya melihat sendiri ketika umur kita masih 17-18 enggak cukup dengan puasa itu, tetap tegang. Betul enggak, Habib? Iya. Saya tambah dengan olahraga, tambah dengan baca buku. Nah, saya kira supaya mereka-mereka yang puber beragama ini, supaya dampak negatifnya tidak meluas, saya kira lebih baik mereka dikasih kesibukan-kesibukan supaya bisa terkendali. Terima kasih, Bu Ketua. Ya, baik. Ya, demikian beberapa pemaparan yang berkait erat dengan puber beragama. Dan tadi juga Buya memberikan solusi bagaimana kalau kita harus ingin cepat dewasa beragama, kesibukan-kesibukan yang harus kita berikan pada mereka-mereka yang memang puber beragama. Bib, kembali masih di pertanyaan yang awal sebenarnya saya itu, tapi lebih spesifik. Ini ketika kita awal-awal mengenal agama, kemudian kita menjadi puber pada diri kita, tentu ada sisi-sisi positif dan negatif. Bisa menjelaskan itu, Bib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa catatan saya, ya. Dan nanti di bagian akhir saya ingin bertanya kepada Buya, dan menurut saya ini salah satu pertanyaan kunci. Yang pertama, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Nyai Nisa, ya, lewat diskusi kita tentang puber beragama. Yang pertama, dia mengatakan tadi dalam salah satu presentasinya, ada dalam orang yang beragama ini ada yang overdosis. Nah, berarti kalau ada yang overdosis, lawannya ada yang pas dosis. Nah, yang kita harus cari Islam yang pas dosis itu seperti apa. Saya pikir kita semua sepakat di sini bahwa Islam yang pas dosis ya Islam yang dengan cinta itu. Ada pil cinta itulah yang membuat Islam ini akan pas dosis. Itu sebuah catatan yang pertama. Yang kedua, bahwa puber beragama yang tadi dikatakan ada yang gampang kaget terhadap apa? Terhadap hal yang baru, menolak segala bentuk kebaruan, termasuk penafsiran yang baru. Ya, dengan alasan ini bertentangan dengan kitab-kitab, dengan ulama-ulama, dan dianggap wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Nah, ini antipati terhadap setiap kebaruan, gagasan yang baru. Ini juga salah satu bentuk euforia puberitas ya dalam beragama yang tentu dipertanyakan kebenarannya. Kemudian catatan yang berikutnya, bahwa saya memiliki sebuah tamsil perumpamaan bahwa wajah agama ketika dikaitkan dengan puberitas beragama, puber dalam beragama, wajah beragama kita ini ada yang tidak utuh. Agama ibarat sebuah wajah, ketika ditampilkan satu sisi saja, misalnya Anda lihat orang berkaca atau yang ditampilkan cuma hidungnya saja, maka tidak menarik. Secantik-cantiknya orang kelihatan cuma hidungnya saja, atau kelihatan cuma kupingnya saja, atau alisnya saja, karena tidak utuh. Sesuatu yang tidak utuh, gambar yang tidak utuh, itu ada yang kurang. Maka wajah agama ini harus sempurna. Ya, sementara diisyaratkan lainnya Nisa, ada yang pubernya dalam apa? Dalam khilafah, pubernya dalam apa? Akidah, ya, pubernya dalam liberalisasi apa namanya? Liberalisasi syariah apa saja dikatakan syari-syari dan sebagainya. Ini kan potongan-potongan wajah. Nah, pertanyaan saya, ini wajah Islam ini ibarat sebuah kosmetik. Ketika seorang ingin menghias wajahnya, kosmetika wajahnya, apa bagian-bagian yang penting yang harus dihias, yang diletakkan dalam wajah itu? Yeah. Pertanyaan saya, apakah di wajahmu ada cinta atau tidak? Yeah. Kosmetika cinta ada tidak? Kalau wajah tanpa cinta, secantik-cantiknya enggak enak dipandang. Karena dia selalu menerbitkan permusuhan, menerbitkan benci. Secantik-cantiknya orang kalau banyak musuh, merasa banyak musuh, enggak enak juga dipandang. Cepet tua kalau orang banyak musuhnya itu. Tapi orang kalau penuh cinta, enggak cantik tambah cantik. Cantik, lebih cantik lagi, nur ala nur. Kalau ada di sini yang gitu. Ya kan gitu. Jadi kemudian yang kedua, dalam wajah kosmetika itu ada akal tidak? Dalam wajahmu itu ada akal tidak? Kamu berpikirnya cerdas atau tidak? Berpikir rasional atau tidak? Lah ketika wajah
ya wajah agama ini tanpa akal, tanpa cinta yang bisa kebayang. Ini yang puber, apa, puber beragama yang bermasalah, gitu kan. Iya, iya. And kemudian yang terakhir, saya perumpamakan orang yang beragama ini ibarat orang yang mancing di sebuah kolam. Hmm. Ada yang orang yang mancing di kolam yang citek, di empang. Lalu dia mendapat ikan, dia mengajak semua orang, ayo mancing di sini. Dan ikan terbaik ada di sini. Padahal ikan di kolam, di empang kan ikan yang jelas terbatas. Berenangnya juga terbatas, geraknya juga terbatas. Tapi di sisi lain ada pemancing di samudera. Yeah. Dan ikan yang dipancing bukan ikan-ikan sembarangan, ikan-ikan besar. Semakin Anda mendalami ya lautan, semakin Anda ke tengah, di situ ikannya beda. Dan kailnya berbeda. Betul. Cara pemancingannya juga berbeda. Nah ini adalah, ini sebuah tamsil bahwa yang tadi beragama secara sempit tadi, yang ekspresi kebencian dalam agama karena mancingnya di kolam-kolam yang citek dan menganggap bahwa seluruh ikan hanya itu. Tetapi kita harus cari pemancing yang memancing di samudra. Dan itu adalah pemancing cinta. Saya gembira karena Buya Sakur adalah salah satu pemancing cinta itu. Oke. Luar biasa. Yang terakhir pertanyaan saya kepada ya. Buya. Saya mohon maaf agak panjang dikit nih. Karena kerinduan saya kepada majelis ini. Buya, yang saya tanyakan, kenapa ini kalau proses dalam puberitas ya. Kenapa ketika masa puber dalam fikih itu dikatakan sebagai taklif, sebagai mukallaf. Orang yang sudah balig disebut sebagai mukallaf. Mungkin nanti Buya, saya minta penjelasan dari Buya. Kalau mukallaf kan terkesan orang itu terbebani. Iya, iya. Harus sholat, harus ini. Kemudian apalagi ada riwayat-riwayat, ada keterangan-keterangan yang harus memaksa orang tua, anak itu harus sholat, harus ini, harus itu. Jadi dari awal memang diciptakan sebuah suasana yang kurang sehat dalam proses awal beragama. Lah, saya melihat puber itu bisa positif, bisa negatif. Mestinya puber itu kematangan beragama. Artinya orang sudah balig ya, balig. Balok berarti siapa? Sudah matang. Sampai matang. Buah itu kalau nggak salah dalam orang Arab mengatakan balagatit, misalnya tufaha atau stamroh, berarti buahnya udah matang. Tapi yang terjadi orang beragama ketika balik itu belum matang. Nah ini apa ada proses pendidikan yang salah sehingga menciptakan anak yang balik, artinya belum siap dia. Yeah. Nah mungkin nanti Anda minta keterangan dari Buya, kenapa ketika dari awal kita beragama, kita ini terbebani. Tidak melakukan aktivitas agama itu dengan cinta, dengan riang, kesenangan. Itu saja, saya terima kasih. Saya kira Bu langsung dijelaskan saja tentang... Iya, jadi kalam. Begini. Jadi dalam kajian terminologi beberapa bulan yang lalu itu, saya sudah mengatakan bahwa banyak sekali terma-terma di dalam beragama Islam ini didefinisikannya kurang tepat, sehingga perlu dievaluasi lagi. Tadinya proyek ini dengan Pak Nurholis Majid, tadinya mah waktu saya di Jakarta dulu tuh, akan membongkar kembali simbol-simbol agama itu kembali dengan definisi yang tepat. Satu contoh saja umpamanya sholat didefinisikannya adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Semua kitab begitu bilangnya kan? Salat adalah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, sekarang ada seorang naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ya, begitu begini bermuter-muter, lalu setelah selesai, wabillahi taufik wal hidayah, ya kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya takbir, lalu akhirnya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan. Jadi melokalisir ya, supaya betul-betul definisi itu menjadi eksklusif ya. Ya, jangan terlalu luas sekali. Kemudian juga kembali kepada takwa. Ini menjadi persoalan. Karena takwa didefinisikannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, maka dalil tadi
Islam toleran, Islam apa, Islam moderat yang didalilkan oleh ibunya Hairunisa, waja'nakum syu'ba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Karena gara-gara ini, maka Imam Tabari mengatakan bahwa waja'nakum syu'ba wa qabaila, kami jadikan kamu berbagai bangsa, berbagai kabilah, lita'arafu, untuk bekerja sama. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bagi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Karena yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka itu artinya orang-orang Islam. Jadi kerjasama ini bukan dengan bangsa-bangsa yang non-muslim, tapi di antara umat Islam. Itu kan tafsiran Tabari semacam itu. Kan tidak, akhirnya kan tidak menjadi dalil toleransi, tidak menjadi bukti Al-Quran bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Ya karena masalah at-kokum ini kan bertakwa. Mana mungkin orang Yahudi bertakwa, kata mereka begitu. Ya, nah, kemudian persoalan taklif. Ahkam taklifiyah itu adalah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ini adalah ahkam taklifiyah menurut versi Imam Syafi'i. Di mazhab lain Abu Hanifah ada wajib, ada fardu, ada sunnah, ada mustahabah, ada mandub, ada nafilah, ada makruh, ada makruh tansih, ada makruh tahrim, banyak banget. Itu kan Syafi'i. Walhasil, karena namanya taklif, sehingga menjadi terbebani maknanya. Sehingga akibatnya, karena sholat itu adalah hal yang wajib, definisinya dapat pahala ketika dilakukan, dapat dosa ketika ditinggalkan, maka semua orang ketika sholat menjadi terbebani. Makanya tidak bersemangat, kurang bergairah melakukan sholat, karena dia merasa sebagai suatu kewajiban. Ya kenapa kita tidak sampai kepada anak cucu kita bahwa sholat itu sebagai kebutuhan? Itu yang jadi persoalannya. Nah, termasuk juga haram. Haram itu adalah tidak boleh. Sesuatu yang ketika dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya haram. Haram itu satu yang terlarang. Nah, definisi haram terlarang itu kan secara psikolinguistik sendiri menyatakan bahwa haram dalam bahasa Arab itu bukan artinya dilarang. Haram itu bukan dilarang loh artinya. Masjidil Haram itu mesti dilarang tak? Kalau muhram itu orang larang. Kalau al-muhtarum yang terlarang gitu. Kalau hurma itu, kalau harim itu terlarang gitu. Harim kan istri tercinta. Loh kok kenapa jadi terlarang? Itu loh persoalannya. Jadi sesungguhnya istilah haram itu bukan untuk melarang, tapi untuk menghormati. Jadi ketika Allah itu melarang kamu makan babi, itu bukan membatasi kebebasanmu untuk makan, tapi untuk menghormati kamu, karena kamu makhluk yang terhormat. Nah, perlu kita pendekatan-pendekatan penjabaran linguistik semacam itu, sehingga kita ketika beragama kan merasa nyaman. Itu gak kembali kepada pikiran kita sendiri. Ya, kemudian halal itu bukan boleh, hal itu menempati. Ya, ja'a zaidun yarkabul hisana fil mudhari wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan huwa al hisana maf'ulun bihi wal jumlatu min al fi'li wal fi'l maf'ul. Ya kan begitu. Ya, fi mahali nasbin, di tempatnya nasab, yaitu menjadi hal. Jadi mahal itu, halayah itu menempati. Jadi apa saja kalau ciptaan Tuhan ini dipakai sesuai dengan tempatnya, itu berarti boleh. Jadi bukan boleh,
Tapi semua itu harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Ketika tidak, maka itu namanya suatu pelanggaran. Berarti kita tidak menghormati diri sendiri. Oleh karena orang terhormat itu, maka akan banyak hal aturan protokolernya akan diatur sedemikian rupa untuk menghormati seseorang terhormat. Saya kira mesti dijelaskan seperti itu, sehingga kita merasa nyaman beragama ini, sehingga akibatnya apa selama ini orang beragama tapi merasa terbebani. Ya, aduh, gara-gara masuk Islam jadi segala-galanya nggak boleh. Minum bir nggak boleh, ngadu jago nggak boleh, gimana? Jadi semacam itu. Padahal Allah mengatakan semuanya boleh. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menciptakan apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, sengaja buat kamu. Berarti boleh enggak? Makanya al-aslu fil asya al-ibaha. Semuanya boleh. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, jangan dicari-cari dalil itu aja pokoknya. Makasih. Lanjut kira-kira. Baik, terima kasih Bu ya. Dan penjelasan cukup rinci sekali tentang bagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib tentang mukallaf atau taklid. Sebelum ke virtual, saya ingin mencolek dulu ini Pak Tato juga yang ada di sini. Pak Tato, ini kita bicara puber, tapi biasanya puber itu kan dialamatkan kepada sifat yang hidup, manusia atau juga binatang. Nah, sekarang ini puber dialamatkan ke sesuatu yang kita agungkan, agama, puber beragama. Apa yang bisa dijelaskan Pak Tato? Baik, mohon izin Bu ya. Kita sapa dulu sahabat Buya yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, saya akan melihat perspektif puber dari satu contoh keluarga. Puber di sana makna secara umum yaitu perubahan masa dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual dengan perubahan-perubahan hormonal dan perubahan secara fisik. Misalnya ada perubahan secara fisik, ada, maaf tadi dijelaskan, tumbuh beberapa bulu halus di tempat-tempat tertentu. Saya akan dongeng ini sedikit Bu ya, izin. Dalam satu keluarga ada seorang ibu dan seorang anak. Anak itu usianya belum puber. Artinya masih belum menggunakan busana yang normal. Kebetulan laki-laki. Anak ini usianya kurang lebih 6 atau 7 tahun. Kebiasaan anak ini kalau pada sholat asar selalu naik pohon jambu di depan rumahnya. Sambil memetik jambunya tidak menggunakan baju sama sekali dan tidak ada selai benang pun menutup tubuhnya. Beberapa menit kemudian lewatlah Pak Haji di depan rumah itu. Setelah melihat ada anak kecil di atas pohon jambu, Pak Haji memanggilnya, "Dek, dek, coba turun sejenak." Dengan semangat anak kecil tadi turun. "Ada apa Pak Haji?" "Ini saya ada uang sedikit, dikasihlah uang 100.000 rupiah. Senang sekali anak itu, "Pak Haji, ini untuk apa?" "Tolong kamu nanti besok beli baju supaya kamu bercelana, jangan telanjang." "Oh siap Pak Haji." Masuklah dia ke dalam, lapor pada ibunya. Pak Haji pun pulang. "Mama, saya dikasih uang 100.000 nih." "Sama siapa dek?" "Itu sama Pak Haji." Ini muncul hukum kausalitas, sebab akibat. Mengapa diberi uang? Karena yang bersangkutan anak kecil belum puber, tidak menggunakan celana. "Oh begitu ya dek?" "Iya." "Atau Pak Haji suruh beli celana supaya saya pakai celana." Sang ibu tadi, Kang Afkar, itu dan sahabat Buya berimajinasi. Kalau begitu anak kecil aja dikasih uang 100.000. Ini hukum kausalitas. Apalagi saya yang gede. Semua ditutup. Ah, dengan tanpa diketahui anak tadi, Kang Afkar, ibu tadi setelah sholat asar naiklah di pohon jambu depan rumahnya. Pakai baju. Tidak pakai baju semuanya. Dengan harapan Pak Haji lewat. Beberapa menit kemudian memang Pak Hajinya soleh, selalu sholat berjamaah di musholahnya. Begitu lewat, "Wah, sholoh, ada makhluk apa itu? Bu, segera turun Bu." Wah, dia berbaik sangka, jangan-jangan nih mau digede nih. Turunlah ibu muda tadi, "Ada apa Pak Haji?" Sambil berbinar-binar, "Ini saya punya uang, nah, dikasihlah uang 10.000.
Kalau anaknya tadi 100.000, ibu muda tadi 10.000. Proteslah ibu itu, Pak Haji, kenapa cuma 10.000? Anak saya beli celana 100.000. Saya kan harus banyak yang ditutupi. Bukan masalah yang ditutupi. Itu sudah gondrong, silakan beli gunting dan itu kira prasangka. Ternyata berprasangka baik juga tidak tepat. Puber di sini juga tidak pas karena ibu tadi sudah menginjak puber yang kedua. Itu Kang Afkar dari sisi baik. Dongeng dan imajinasi. Mohon ya. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puber berkaitan dengan dongeng yang disampaikan Pak Tato. Sekarang kita ke virtual. Dan di virtual ini ada Mas Sembodo. Assalamualaikum Mas Sembodo. Sudah siap, barangkali ingin memberikan apresiasi, apakah ini juga dialamatkan ke Buya atau ke Ibunya Inisa, silakan Pak Sembodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Buya, salam kangen. Kangen banget sama Buya, jadi berapa lama gak ketemu Buya. Sempat ke pondok juga. Salam takzim juga kepada Ibunya Inisa. Luar biasa, ini pembahasan yang luar biasa. Dengan kata-kata diksi puber ini mencerminkan bahwa banyak kendala-kendala ataupun salah penafsiran tadi Bu ya bilang, sebenarnya terminologi yang mereka dapatkan rata-rata adalah terminologi sederhana yang didapatkan dari terjemahan Al-Quran, di mana terjemahan itu sangat terbatas pemahamannya sehingga implementasinya pun akan terbatas, akhirnya efeknya pun terbatas. Nah, saya melihat bagus sekali paparan dari Nyai Nisa ini terhadap terminologi beragama. Yang perlu kita waspadai adalah, pertama, ketika masa puber ini ada dua sisi. Sisi ketika masa puber ini bisa dibangun secara positif dan produktif, ada juga masa puber yang akan berakibat negatif. Nah, mitigasi terhadap masa puber beragama yang akan berdampak negatif ini yang harus kita waspadai dan kita harus pikirkan sama-sama Bu Denisa. Bagaimana kita membuat teman-teman yang sedang puber beragama ini menjadi berkembang menjadi kedewasaan beragama yang positif dan produktif. Dimana nanti kesalahan-kesalahan sosial terbangun untuk bangsa ini. Sedangkan saya menduga, ini menduga, mohon dikoreksi bila saya salah. Saya menduga apabila puber beragama ini menjadi sasaran yang negatif, tujuan negatif, maka ini sangat kontraproduktif, terutama bagi bangsa kita. Pertanyaan ini sudah di depan mata, apabila kita tidak melakukan mitigasi segera mungkin. Nah, saya belum membaca bukunya ini, saya moga-moga insya Allah, kalau Allah mengizinkan saya bisa membaca buku Nyai. Saya ingin coba memahami bagaimana kita sama-sama melakukan mitigasi terhadap puberitas yang akan berdampak negatif. Mungkin Buya bisa memberikan masukan kepada kami semua agar kita bisa melakukan mitigasi kepada teman-teman yang sedang puber beragama ini, Buya. Bagaimana menjadi agama itu menjadi kematangan yang positif dan produktif. Dan kita mencegah agar menjadi puber ini akan mengarah kepada perkembangan yang negatif kontraproduktif. Demikian dari saya, salam buat semuanya, buat sahabat Buya Syakur, teman-teman semua di Wamima TV, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sembodo. Saya kira yang pertama saya berikan waktu dulu untuk Nyai Nisa Alwis untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Sembodo tentang puber beragama produktif, itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian ada pendistorsian puber beragama negatif. Silakan, Ibu Nyai. Baik, terima kasih Mas. Sepertinya kegelisahan ini milik banyak orang yang concern dengan keutuhan ya, dan kesadaran bahwa negeri kita ini sebetulnya di persimpangan jalan. Kita sebentar lagi maju, tetapi ada mental block di dalam diri kita sendiri ini. Kemajuan itu dihambat sendiri oleh mimpi-mimpi yang
terlalu jauh. Saya dalam 30 lebih bab, ketika buku ini jadi, itu lebih senang saya baca dari belakang. Karena saya nulis puber satu, itu memang bertujuan ini harus disampaikan sangat pelan-pelan. Karena yang saya tuliskan itu sebetulnya lugas aja dan sensitif isunya. Dan di awal itu sangat pelan sekali saya menyampaikan seperti apa sih gambaran diri saya sendiri, bukan yang lain. Waktu baru banget rasanya pakai jilbab. Karena wajib ya di pesantren waktu. Saya masuk pesantren itu tahun 86. Ada rasa excited dan tidak bisa tidak kan karena udah peraturan wajib. Padahal di luar keluarga, tetangga, teman-teman gak ada masa itu yang berjilbab dan semuanya orang baik semua. Tapi waktu itu saya tiba-tiba ngerasa mereka semua itu berdosa. Di pesantren saya mojok, di pojok musola kadang-kadang sambil nangis, karena saya gak tega ternyata orang-orang yang saya cintai itu berdosa semua karena gak pakai jilbab gitu kan. Terus di ujung tulisan itu saya bilang, apakah Anda pernah merasakan hal yang sama? Kurang lebih seperti itulah ketika saya begitu concern care dengan diri saya dan orang lain dan ngerasa ingin sama-sama masuk surga gitu kan, orang lain selamat. Jadi saya kacamata kuda bahwa kebenaran yang saya terima tentang konsep jilbab itu ternyata seketat itu. Nah, kemudian harus saya sampaikan ternyata tanpa disadari, meskipun isunya beda-beda, tetapi di kurang lebih 10 tulisan pertama itu mostly tentang bagaimana perempuan. Bagaimana citra perempuan, perannya, tuntutan di masyarakat, dan perubahan-perubahan antara dulu dengan sekarang. Sedikit pelan-pelan saya elaborasi supaya sampai pembaca itu pada kesadaran, oh iya ya, ternyata kita udah berubah banget ya. Ternyata entah terpapar atau memang sukarela dan sengaja dan apalah namanya, kita sudah jauh sekali gitu mengingkari apa yang meninggalkan, menjauhi apa yang sebelumnya kita sangat cintai gitu. Harus berubah di hadapan dogma. Saya katakan begitu karena ya kita semuanya mengerti bagaimana di masa pra-merdeka, Ibu kita Kartini, perjuangan perempuan Indonesia mengangkat harkat bangsa ini dengan memajukan wanita sebagai entitas yang besar dalam demokrasi. Kalau wanitanya maju, cerdas, kreatif, punya kebebasan untuk berekspresi, berkesenian, berbudaya, itu akan ada multiple kemajuan yang lain. Itu makanya Ibu kita Kartini punya cita-cita yang begitu tinggi karena beliau merasakan tekanan-tekanan di zamannya, sehingga dari buku-buku yang ia baca terinspirasi bagaimana kehidupan di tempat lain perempuan bisa begitu maju. Bagaimana kondisi negeri ini terpuruk dan sebetulnya perempuan bisa berperan, habis gelap terbitlah terang. Sebetulnya di foto yang kalau kita review mungkin dari koleksi keluarga kita atau grup Nusantara Tempo dulu, misalnya akan kita lihat film Tiga Dara aja di tahun 50-an ketika zaman Mika Wijaya ya, Mika Wijaya muda. Itu klasik, berkelas, dan juga sangat tradisional gitu tampilan mereka. Ada yang pakai baju dress, selutut, ada yang berkebaya, dan mereka sangat ceria menjalani hari-hari. Gambaran seperti itulah. Yang sekarang
sebagai mayoritas Muslim yang bisa seperti itu, sepertinya apa ya, akan dilabel langsung. Kapan mau dapat hidayah? Gitu. Nah, bukan hanya persoalan itu, kebebasan perempuan berekspresi jadi terbelenggu. Ketika dia mau jadi penari, dia tidak bisa lagi menari seperti dulu. Padahal ornamen-ornamen kesenian yang menempel dari kepala, pundak, bahu, telinga, dan sebagainya, itu membuat rasa keindahan di diri perempuan, di diri yang melihatnya. Dan rasa keindahan itu sangat halus, nggak bisa ditulis dengan dalil-dalil. Itu harus ditanamkan pelan-pelan dalam latihan keseharian, sehingga disitulah tertanam akhlak, attitude, tabiat, budaya bangsa Indonesia yang katanya ramah tamah, handap asor, murah senyum pada siapa saja. Jangan-jangan ketika itu dikikis, menari haram, menyanyi haram, musik haram. Minimal kalau nggak diharamkan, nggak boleh lagi pakai kostum kayak gitu. Biduan di TV ada itu. Sebut nama nggak ya? Pokoknya juri di salah satu ajang kompetisi nasional yang saking dia sudah menjadi menisbahkan dirinya sebagai perempuan yang sudah berjilbab, jadi ketika dia tampil di panggung, itu dia pakai lapis-lapisan yang pokoknya yang penting ketutup semua, lalu di bagian akhirnya dia karena ingin terlihat modis gitu, bagus, dia pakai wig yang rambut, wig dan dipakai kepang dan sebagainya. Padahal dia punya rambut asli. Itu gimana penderitaannya itu, rambut di dalamnya dikekap, belum lagi peniti di sana-sini. Laki-laki nggak akan merasakan ini. Makanya saya pernah coba, karena perempuan kalau dinyatakan diwajibkan yang nggak akan ada pilihan, dia pasti manut, siapa yang nggak mau taat. Saya pernah menyampaikan, coba laki-laki nih, sebulan aja bermain peran jadi perempuan, jangan keluar pintu rumah, kecuali langsung dicari, tutup semua. Ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kalau tangannya agak pendek segini, harus pakai manset segini. Pakai legging lagi di dalamnya ya. Mau ke warung, pakai kaos kaki. Loh, laki-laki dan perempuan kan pada hakikatnya tubuh kita sama-sama punya pori-pori, toh. Sama-sama membutuhkan sinar matahari yang langsung menerpa di kulit. Kalau kita membaca ulasan bagaimana defisiensi vitamin D terhadap perempuan yang kekurangan vitamin D tinggi sekali, bahkan pernah studinya di Jogja itu ternyata 100%. Defisiensi vitamin D itu bisa mengakibatkan bukan hanya kesehatan yang fatal, penyakit-penyakit fatal, tapi kalau ibu hamil, dia akan mungkin punya gangguan kehamilan dan sampai bayinya juga mengalami problem kesehatan. Ternyata juga secara psikologis itu berpengaruh. Kalau orang kekurangan vitamin D, which is salah satu sumbernya yang sangat melimpah dan besar, apalagi kita di Katulistiwa, adalah dari sinar matahari. Kalau kita kekurangan itu, karena selalu menutup jendela, takut dilihat orang lain, keluar harus sangat tertutup, mau olahraga entah boleh atau enggak, kalaupun boleh harus serapih mungkin. Kapan asupan itu cukup? Dari makanan iya, tetapi yang paling melimpah dan baik sumbernya adalah dari matahari. Tidak untuk sepanjang hari ya, minimal seperti zaman para orang tua kita dulu lah. Nggak harus berjemur kayak bule di pantai, karena mereka punya musim dingin yang nggak ada matahari. Cukup dengan baju yang nggak usah harus kerukupan, sambil beraktivitas nyapu, nyangkul, nandur, jalan ke kantor, menjadi guru, latihan pramuka, apa sebagainya. Cukup kuat tulang fisik dan mental.
Kenapa saya bilang mental? Karena bukan cuma fisik, tetapi juga kalau defisiensi vitamin D itu salah satu gejalanya orang menjadi pemurung. Menjadi mudah sedih. Saya sudah melakukan ini soalnya. 2 tahun terakhir, saya selalu menyempatkan berjemur antara 10-15 menit di atas jam 10. Itu luar biasa efeknya. Tidur lebih nyaman dan hati rasanya lebih gembira. Jadi ada attachment, kayak rasa kesyukuran. Gila ya, ini matahari hangat banget. Dan kulit yang terbakar dan membuat kita agak sawo matang, itu adalah udah takdir orang Indonesia gitu ya. Itu ternyata sehat. Itu hanya iklan-iklan kosmetik aja itu yang semua diracuni bahwa cantik itu harus putih, harus pakai maskernya yang bengkuang. Sehingga orang-orang sekarang bangga, semakin tertutup itu akan semakin, wow, dia pasti molek nih dalamnya nih. Padahal itu putih ya pucat pasi, karena kurang asupan matahari. Bagaimana mungkin kalau perempuan terpinggirkan, kebebasannya terbelenggu? Bisa bangsa ini menjadi kuat karena perempuan adalah katanya apa? Tiang negara. Perempuan di rumah adalah madrasatul ula. Perempuan menjadi guru pertama buat anak-anak. Bagaimana kalau perempuannya tidak sehat, tidak bahagia? Makanya saya dengan teman-teman, ayo kita niatkan. Yang harus kita lakukan, Mas Tomo, gak bisa instan. Tetapi harus dimulai dengan nilai-nilai kebudayaan. Let's come back to where we belong, gitu. Kita pernah gak terlalu memasalahkan soal perempuan begini-begitu, itu belakangan banget. Buya Syakur tadi sudah mereview bagaimana semangat Islamisme itu merembes ke sini. Terutama ketika Republik Islam Iran itu jadi, upaya-upaya simbolisasi bahwa kekuatan Islam itu besar antara lain dengan simbol-simbol termasuk pakaian perempuan. Enggak konteks kalau di kita. Saya bilang, jilbabnya orang Indonesia, itu udah pakaiannya orang Indonesia. Jadi jangan enggak pede ketika ternyata merasa, ya Allah, dulu gue jahiliyah banget ya enggak pakai jilbab. Bukan itu jahiliyah, bukan di jilbab. Gitu. Jadi sekarang ada orang, kapan pakai jilbab? Enggak tahu ya, nanti deh nunggu siap. Jadi udah niat, emang konsep itu sudah tertanam di mana-mana, bahkan kita menyaksikan sendiri. Dari mulai bayi, itu diiklankan baju bayi syar'i. Anak TK yang kinestetiknya itu harus distimulus, dia melompat, berlari, berayunan, berkejaran, prosotan, dan sebagainya. Ternyata bukan cuma TK Islam aja yang harus dengan sedemikian rupa seragamnya. Di TK biasa, di SD negeri biasa, di SMP biasa, itu semua sudah menjadi seperti nilai baru. Makanya saya katakan, ini perubahannya kemana arahnya? Kalau perempuan dibiarkan masuk dalam konsep yang tidak jelas seperti itu, yang akhirnya melemahkan, yang rugi semuanya gitu. Makanya ternyata ada 10 judul di Puber ini yang balik lagi tentang itu gitu. Karena saya begitu ingin, saya menghargai bahwa pakaian itu juga bentuk ekspresi, tetapi marilah kita lebih menghargai nilai-nilai luhur yang sudah kita punya di negeri ini. Jika kita sudah merasa, oh iya emang nyaman, busana saya harus panjang ya, pakai yang panjang. Tetapi paradigma bahwa itu kewajiban dan perempuan tidak punya pilihan, itu menurut saya konyol. Gitu. Perempuan sudah di mana-mana sekarang, gender inequality itu berusaha dihapus.
karena perempuan di dalam sistem demokrasi juga kita sudah dikasih kuota dan sebagainya, semua sudah menyadari lah bahwa perempuan itu harus diberdayakan. Bukan malah nanti muncul judul baru, habis gelap terbitlah terang Kartini, baru mau terang tuh, terbitlah lagi gelap. Banyak gambaran sekarang seperti bukan di Indonesia rasanya. Ketika kita keluar rumah, melihat segerombolan orang yang tidak mau dipandang dan harus menundukkan pandangannya, mereka tidak bersalah. Tetapi entah konsep komunitas apa yang membuat mereka akhirnya mau tidak mau harus berada dalam kelompok itu, mengorbankan kebebasannya sendiri dan hanya berpikir tentang nanti, hanya menjadi penjaga rumah. Padahal tadinya mungkin dia bisa aktif menari, menjadi banyak sekali lah potensi perempuan kita tahu. Orang Indonesia itu kreatif-kreatif, gesit-gesit. Jangan sampai malah kita menjadi pendukung sistem patriarkis yang menjadi sumber ketidakadilan. Makanya saya merasa, udah deh kita beragama tuh relax aja. Kalau ngebahas pakaian, gak usah serius-serius. Seperti Bu ya bilang tadi, memang pada akhirnya di antara teman-teman yang ngobrol kepada saya, itu banyak mas yang ternyata tadinya sudah berada di lembah kepuberan yang sangat berat, lalu kemudian tersadarkan karena sudah kepentok sendiri gitu. Wah ternyata iya ya, ngapain ya bro kayak gitu. Tapi itu persentasenya mungkin lebih banyak yang puber yang baru dibanding yang kemudian tersadar. Karena itu tadi, kita makanya perlu di kalangan orang yang punya kesadaran sama, mungkin sering berdiskusi seperti ini supaya tidak merasa sendiri bahwa banyak yang satu frekuensi, kemudian juga berjejaring di daerah atau apa-apa ya, agenda-agenda budaya yang membuat kita itu bisa lagi menjadi mengembalikan citra diri kita, tidak kaget dengan budaya lain gitu. Saya tulis salah satu di buku ini bagaimana ibunda saya yang dulunya pakai kain itu di Wiron, pakai kebaya, selayaknya ibu-ibu yang di tahun 70-80-an rambutnya disasak, ada kondenya, manis sekali. Dan ayah saya waktu itu ustadz muda, mereka jalan-jalan ya seperti itu biasa aja. Bukannya nggak tahu konsep aurat, tetapi kontekstual aja. Yang aurat harus hitam-hitam menjuntai itu bangsa Badui. Itu Yahudi Ortodoks. Di Indonesia nggak seperti itu. Tetapi itu dulu, karena kemudian gelombang gelombang yang dari kejayaan Islam Syah Reza Pahlavi jatuh itu, kemudian lama-lama juga akhirnya merembes, berubah. Ajaran Wahabisme datang juga semakin bertambah. Semakin dikukuhkanlah itu bahwa perempuan Indonesia yang dulu itu goodbye. Majority Muslimah Indonesia sekarang dimanapun juga itu pasti untuk sekedar ngelepas peniti aja perlu terapi sangat lama. Karena ada begitu beban ketakutan. Mungkin selesai kalau Allah dia yakin. Saya yakin Allah bukan seperti ini kehendaknya. Orang nilai-nilai kita gak sebegini. Tapi judgment dari sebelah-sebelah lingkungan, keluarga dan sebagainya. Tidak mau, tidak banyak yang menanggung risiko. Saya yang menanggung risiko ini sampai ya banyak lah gak usah diceritain. Gimana komentar-komentar yang pedas, saya senyumin aja, saya telan aja. Karena saya mengerti, wajar. Mereka seperti itu. Tetapi kalau kita ikut dalam arus deras mainstream yang seperti itu, kapan kesadaran itu akan mewujud? Makanya saya setelah melakukan dekonstruksi pemikiran bahwa ini nggak bisa didiamkan, ini saya sudah tahu konsep ini tentang aurat seperti apa, artinya ya jangan diam, saya lakukan. Ibda binafsik katanya, jadi saya mulai aja sendiri. Banyak orang, Mbak Nisa, aku nggak bisa loh seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, fleksibel aja. Tapi ketika
dirasa saatnya tepat untuk memulai, let's say berselendang. Semua punya alam bawah sadar bahwa orang tua kita dulu begitu. Senyinyir-nyinyirnya orang melihat perempuan berselendang, sebetulnya di hati kecilnya, iya ya dulu kita begitu, kenapa? Dan akan luntur sendiri. Kita bertanggung jawab kok, kalau ternyata saya seperti ini berdosa, la taziru wa ziratun wizru ukhra, saya akan menanggungnya. Baik, Ibu. Seperti halnya yang dulu. Poinnya sudah kita tangkap begitu panjang lebar penjelasan. Bersemangat ya. Terima kasih. Iya, baik, baik. Terima kasih Ibu Nyai. Bu Nyai tadi bilang bahwa negeri ini dalam persimpangan. Iya, dan, jadi begini, posisi perempuan ini seperti apa dalam agama Islam ini? Ini persoalannya kan begini. Jadi posisi perempuan semakin terkekang, semakin mengenaskan sekarang ini, saya kira bukan gejala sekarang. Iya. Dari sejak zaman dahulu kala, karena agama Islam itu dikaji, dipelajari, disampaikan melalui pendidikan di pesantren, madrasah, itu kan lebih banyak orientasi ke masalah-masalah fikih, ya kan, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Iqna, Muhadzab, Majmu', apa Anatul Talibin, Takrib, Sapina, itu kan kajian fikih semuanya. Yuk kita lihat dalam kajian fikih semuanya itu apa terjadi. Di dalam kitab fikih sendiri itu dikatakan bahwa menurut fikih bahwa perempuan itu sekujur tubuhnya adalah aurat, wajah pun aurat. Di dalam kitab fikih dikatakan bahwa perempuan itu tidak boleh keluar rumah, mau sholat berjamaah juga masih minta izin dengan suaminya dulu. Ya kan seperti itu. Dan kiainya kan membaca fikih itu, tetapi istrinya pada waktu itu memakai baju kain di wiron, pakai kebaya, bahannya dari brokat, warnanya putih, belum pakai furing, BH-nya merah. Ya kan? Enggak ada masalah. Suaminya ya juga tidak menyalahkannya, ini artinya bahwa kajian-kajian fikih yang mereka baca itu diabaikan. Karena bagaimanapun juga mereka cerdas bahwa fikih itu budaya. Bukan agama. Karena fikih itu adalah hasil pemikiran manusia ketika menginterpretasi firman Tuhan dan sabda Rasulnya. Kenapa disebut budaya? Karena di situ ada ruang untuk berbeda. Batal wudu ada yang bilang nyanggur perempuan batal, ada yang bilang tidak, tergantung. Masalah zakat juga ada yang semangka wajib zakat, ada yang tidak. Semuanya berbeda pendapat. Apakah dengan perbedaan pendapat itu bukan sebagai bukti bahwa fikih itu adalah budaya? Itulah persoalannya. Jadi artinya di Arab sendiri sudah ada gejolak perempuan menentukan kebebasan itu. Sekarang perempuan sudah bisa nyetir mobil kan? Macam itu. Jadi pertanyaan bagi saya adalah, cobalah kita merenung sendiri. Ketika ahkam taklifiyah, kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang Allah berikan pada manusia, ini berlaku umum atau ada pengecualian untuk laki-laki saja, perempuan tidak berkewajiban? Salat laki wajib enggak? Wajib. Perempuan? Wajib. Haji wajib enggak laki-laki? Perempuan? Zakat perempuan wajib enggak? Mencari ilmu wajib enggak? Wajib. Nah, ketika kewajibannya sama, kenapa dibedakan kebebasan mereka untuk melakukannya? Iya kan semacam itu. Jadi nanti inti yang menjadi masalah gitu, akhirnya mah kasusnya masalah aurat ini yang jadi masalah. Dan saya sudah menjelaskan bahwa aurat itu ketika kita bicara aurat di dalam sholat, itu semua ulama sepakat, yaitu persoalan kulit. Persoalan kulit yaitu laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan, bagi hamba sahaya,
perempuan hamba sahaya auratnya sama dengan laki-laki. Berarti aurat di sini dalam sholat ini dibedakan dengan status sosialnya, bukan fisiknya, bukan buah dadanya, bukan perutnya, bukan kulitnya, status sosialnya. Perempuan budak, perempuan bukan? Perempuan. Perempuan merdeka, perempuan enggak? Anda melihat seorang budak kelihatan tidak pakai baju dan lutut kecil. Anda bersahwat enggak sama kok? Kulitnya sama, hakikatnya sama. Kenapa dibedakan? Berarti ada status sosial yang membedakan. Betul enggak kira-kira begitu? Ya kan persoalannya. Nah, kalau aurat dalam sholat seperti itu, tetapi aurat di luar sholat itu adalah persoalan moral. Ya. Common sense di sini yang menentukannya. Dan hakikatnya aurat itu tidak ada sebetulnya. Dia min awarid, artinya arid, ya, sesuatu yang muncul kemudian. Secara alami aurat itu enggak ada. Sekarang saya mau nanya. Bayi baru lahir, ada auratnya enggak? Ada. Telanjang boleh enggak? Bayi harus pakai nukbah enggak? Pakai jilbab enggak? Enggak ada kan? Laki-laki sama? Sama. Perempuan sama. Nah, tidak ada aurat itu. Manusia lahir tanpa aurat. Setuju? Setuju enggak? Nah, baru kemudian setahun, dua tahun akan terjadi pertumbuhan, perkembangan. Aurat itu akan datang kemudian. Perlu dicatat bahwa aurat yang datang pada perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki. Anak laki-laki umur 11 tahun mandi di sungai telanjang, enggak masalah. Terlihat seperti melinjo. Tidak lebih. Anak perempuan umur 6 tahun, ibunya menjerit-jerit ya kalau anak perempuan 6 tahun keluar telanjang. Ya kan? Setelah itu makin dewasa, makin besar, 17 tahun, 20 tahun, semakin besar auratnya. Oke? Nanti setelah usia semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, kalau sudah nenek-nenek jompo, sudah menopause, masih ada auratnya enggak? Enggak ada. Hilang lagi kok. Ini bukan kata saya, kata Allah yang mengatakan begitu. Jadi bukan kata saya bahwa orang jompo itu boleh buka baju, bukan kata saya. Ini kata Tuhan. Percaya silakan, enggak ya udah. Yuk kita bacakan bagaimana firman Tuhannya. Wal qawaidu minan nisa'i la junaha 'alaihinna ayyadna siyabahunna. Perempuan-perempuan yang jompo tidak berdosa mereka untuk buka baju. Yang berikan bukan saya kok. Jadi artinya bahwa masalah aurat dalam bermasyarakat secara sosiologis itu bukan persoalan kulit, tapi persoalan kepantasan, masalah moral. Itu seperti itu, bukan kulit persoalannya. Nenek-nenek ada kulitnya enggak? Ada. Kenapa buka baju boleh? Ya udah enggak ada aurat sama-sama itu. Itu berkembang. Nah, nanti aurat perempuan yang cantik dengan yang tidak cantik berbeda. Biar laki-laki, tapi kalau badannya sterek kan gitu, apa namanya, body suspect. Ya seperti siapa itu, Aderai. Nah itu kalau perempuan bisa menjadi kelojotan, itu juga aurat sesungguhnya. Jadi persoalannya begini, ketika suara pun kalau suaranya erotis membuat laki jadi kelojotan, dia menjadi aurat. Rambut kalau bagi Camilo Sunset ya pure itu juga menjadi aurat. Jadi aurat di sini apa maksudnya? Sesuatu yang bisa memicu syahwat. Jadi kalau orang yang kena lepra
kena leper udah buntu semua, ada orangnya enggak? Ini kan persoalan. Nah itu yang jadi persoalan. Tetapi saya tidak akan menyalahkan siapapun karena ada seorang perempuan yang pakai barko, ya kalau barko itu tutup semua. Kalau yang kelihatan matanya namanya nukbah, kalau rambutnya aja namanya jilbab, kalau hidung sama mulut namanya masker. Itu dia dengan pakaian yang tertutup mikronopia, pakai sarung tangan, kaos kaki, semuanya. Dia mengatakan, kami bahagia sekali menjadi muslimah karena dalam Islam perempuan sangat dihormati. Saya menjadi tidak mengerti ketika dibungkus seperti lepet begitu merasa dihormati, tetapi saya tidak menyalahkan kalau yang bersangkutan merasa bahagia. Apa salahnya? Saya tidak mengintervensi yang dia bahagia kok, enggak ada urusan sama. Saya menyalahkan enggak orang yang di rumah gubuk makannya sama sambal saja, sama nasi saja, dia mengatakan kami bahagia. Disalahkan enggak? Ya enggak lah, silakan saya semacam itu. Jadi ketika orang mengklaim ini agama benar, ini saya merasa bahagia, silakan. Yang menjadi rawan itu ketika menyalahkan orang lain. Itu saja persoalan. Terima kasih. Ya. Baik, luar biasa. Sebuah paparan yang sebenarnya mirip-mirip antara Nyai Nisa dengan Buya Syakur. Tapi nampaknya diskusi kita ini harus kita akhiri karena kita langsung nanti akan masuk pada pembacaan gelombang cinta. Dan sedikit ada catatan tentang puber beragama ini. Ya, puber beragama merupakan bagian atau segi yang hadir terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita closing statement-nya langsung di terakhir pada saat pembacaan gelombang cinta. Baik, Sobat Imai TV, dan saya harap juga untuk semuanya yang masih on saat ini, untuk Mas Sembodo, kemudian Pak Profesor Budi, juga Pak Dikdik, Mas Koko yang saat ini juga tengah standby, kemudian dan yang lain-lain, saya berharap nanti bisa memberikan apresiasi pada gelombang cinta. Baik, malam hari ini gelombang cinta akan dibacakan langsung oleh Buya Syakur Yasin MA dengan judul Harapan. Silakan Buya. Enggak ada yang bacakan? Enggak ada. Kalau malam Rebo gilirannya Buya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Oke, saya mau baca gelombang apa? Harapan ya. Setiap pagi matahari akan terbit lagi, memancarkan sinarnya sambil membawa pesan-pesan dari langit, menyampaikan kabar gembira bahwa engkau masih punya harapan untuk memulai kehidupan baru. Hujan rintik-rintik yang menetes dari kelopak matamu, wahai kekasihku, sekalipun hanya sedikit menutupi sinar matahari di pagi hari, membuat hatiku basah kuyup menggigil kedinginan. Aku mengerti hatimu terluka mendengar ucapan selamatku kepadamu. Semoga engkau bahagia bersama lelaki lain yang sangat mencintaimu. Ucapan selamat yang benar-benar menusuk hatimu baru aku sadari setelah engkau menyatakan bahwa engkau masih tetap mencintaiku. Selagi hatiku basah kuyup dibanjiri cintamu, percayalah hatiku selamanya akan tetap segar, tidak akan pernah berkerut. Semula aku menduga, wahai kekasihku, kebersamaan kita ini tidak lebih hanya sebagai satu alternatif saja. Semula aku punya kekhawatiran dalam hidupku, dalam hatiku, engkau akan merasakan kekecewaan yang sangat dalam karena engkau terlalu mencintaiku. Ternyata betul terjadi dengan tiba-tiba engkau kecewa dengan keputusanku merelakan dirimu bersama lelaki lain yang mencintaimu.
dan mendapat restu dari keluargamu. Sebetulnya aku sangat sedih sekali. Hanya saja aku berpura-pura tegar hati, mengucapkan selamat kepadamu. Ternyata pura-pura itu, wahai kekasihku, memporak-porandakan segalanya, terutama adalah dirimu. Tidak ada salahnya engkau mencintai lelaki miskin seperti diriku. Tetapi yang salah adalah karena engkau tidak paham bahwa orang miskin itu sangat sensitif sekali, sehingga mudah sekali tersinggung. Aku sendiri sebetulnya belum tahu persis sesungguhnya kekuatanku seperti apa, kecuali nanti ketika aku benar-benar berada di titik yang paling lemah. Lalu nanti apakah aku dapat tetap bertahan ataukah aku akan pasrah menyerah. Perhatianmu terhadap diriku sangat istimewa sekali, sehingga aku selalu merindukan dirimu dan ingin selalu di sampingmu. Demikian engkau curahkan isi hatimu kepadaku. Tetapi aku tidak mampu membahagiakan dirimu dengan kecukupan, apalagi dengan kemewahan, pungkasku cepat. Engkau tertawa kecil sambil menghunjamkan wajahmu ke dadaku. Dengan suara perlahan engkau bergumam, uang diambil dari dompet dan saku, tetapi perhatian diambil dari hati dan perasaan. Adapun komentar keluarga besarmu tentang percintaanmu bersamaku, aku dengarkan saja, tetapi tidak aku jawab sepatah pun. Aku lebih memilih untuk tetap bersikap diam. Namun demikian, engkau harus mengerti, wahai kekasihku. Sikap diamku bukan berarti menerima atau setuju, melainkan karena tangisan jiwaku yang tidak ada yang dapat memahami, kecuali hanya engkau saja. Untung masih ada satu orang yang memahaminya. Andaikan sama sekali tidak ada yang memahaminya, tentu satu ketika tidak mustahil kamar tidurku menjadi tempat yang paling nyaman untuk mengurung diri. Memang pada akhirnya, wahai kekasihku, tugas paling berat bagi kita di zaman sekarang adalah merawat kemanusiaan dari pencemaran materi. Atau paling tidak, mempertahankan apapun yang masih tersisa bagi manusia, supaya tetap layak disebut sebagai manusia. Adapun sakit hatiku, tidak usah engkau pikirkan, karena hatiku sudah terlalu sering mengalami penderitaan, sehingga sudah tidak merasakan apa-apa, seperti terbius sejak lama. Kecuali bila kena tusukan yang sangat dalam dan lukanya ternganga. Biasanya yang dapat menusuk terlalu dalam itu bukan datang dari luar, melainkan dilakukan oleh orang yang pernah aku perkenankan untuk masuk ke dalam hatiku. Ya sudah, aku mohon maaf. Sejak sekarang aku tidak lagi bicara duit. Demikian cetusmu sambil mengangkat kepala yang sudah lama terhunjam di dadaku. Aku benar-benar merasakan kenikmatan menyelam dalam saat-saat yang paling indah. Ketika percakapan-percakapan, ketika bercakap-cakap dengan perempuan yang sangat cantik jelita, dengan menggunakan bahasa yang polos, sederhana dan penuh manja. Tertawanya jujur, tidak dibuat-buat, sehingga aku merasakan semua kesulitan hidup yang sedang aku hadapi
terselesaikan semua. Yang tidak terselesaikan hanya satu, yaitu melakukan negosiasi dan kompromi untuk menyelesaikan konflik antara pikiranku dan hatiku sendiri. Terutama pada saat-saat yang rawan, ketika kekasihku menyerah. Sampai aku mendengar sendiri hatiku menjerit. Tetapi jeritan hatiku persis seperti jeritan penghuni kuburan. Tidak ada yang dapat mendengarkan suaranya. Tidak ada yang melerainya dan tidak ada yang dapat merasakannya. Dari dalam palung hatiku terdengar jeritan melengking. Tolong. Aku tersadar seperti ada cahaya masuk dalam otakku. Ternyata bahwa bila aku berkewajiban untuk menghormati perempuan yang sangat aku cintai, mengapa aku tidak menghormati lebih terhadap kehormatan diriku sendiri? Ketika aku menolak secara tulus, seringkali engkau menuduhku keras hati. Engkau mengatakan kerut-kerut di keningmu itu pertanda keras hati. Kujelaskan kemudian, kerut-kerut di keningku ini, wahai kekasihku, bukan pertanda aku punya kepribadian keras hati, melainkan karena diukir zaman, ditempa kekerasan hidup dan kesulitan yang bertubi-tubi. Sekalipun aku tidak punya apa-apa, wahai kekasihku, tetapi aku punya kehormatan diri. Kehormatan manusia bukan terletak pada berapa banyak kekayaan yang dimilikinya, tetapi sangat ditentukan oleh berapa banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin itu sebabnya wajahku terlihat keras, banyak kerutan. Sebabnya karena aku punya kepintaran melerai orang lain yang sedang dirundung kesedihan. Tetapi ketika aku sedang bersedih hati sendiri, aku tidak mampu melerai diriku sendiri. Setiap orang selalu salah. Aku selalu memaklumi kesalahan siapapun ketika dilakukan pertama kali. Tetapi ketika dilakukan berulang kali, maka itu adalah kesalahanku sendiri. Itulah pendirianku, wahai kekasihku, dan kau harap memaklumi. Aku bahagia sekali, wahai kekasihku, engkau berada di sampingku ketika aku sedang membutuhkan kehadiranmu. Tetapi yang paling hebat adalah ketika engkau datang ke sini tanpa harus aku proklamirkan dulu bahwa aku sedang membutuhkan dirimu. Lelaki yang pernah melamarmu, lalu disetujui oleh keluarga besarmu, lalu engkau disembunyikan, tidak boleh lagi menemui diriku, lalu sekarang lamarannya dibatalkan sendiri, tidak usah selalu membayang-bayangi pikiranmu. Malah itu sebagai uji coba atas cintamu yang sungguh-sungguh kepadaku. Aku tidak ingin engkau selalu mengingat masa lalu. Yang paling penting bagiku adalah bagaimana engkau melupakan itu. Akhirnya kutanya juga, jadi bagaimana, wahai kekasihku, apakah kita berlanjut? Engkau menjawab cepat, kan bapakku sudah bilang kepadaku, terserah kamu. Tapi itu diucapkannya dengan nada marah, sambungku lagi. Terima kasih. Baik, gelombang cinta malam hari ini dibacakan langsung oleh penulisnya, yakni Buya Syakur Yasin MA, dengan jumlah 11 halaman, sesuatu yang sangat luar biasa sekali, judulnya Harapan. Sebelum ke virtual, yang nanti juga siap akan memberikan apresiasi, saya akan coba ke studio dulu. Ini Pak Tato, nampaknya tadi sudah banyak oretan-oretan yang ingin disampaikan tentang gelombang cinta harapan ini. Silakan Pak Tato, yang pertama saya berikan waktu. Baik, izin berkaitan dengan gelombang cinta malam ini,
ada banyak kaitannya dengan kajian buku berkaitan dengan puber tadi. Ini ada kata laki-laki, ada banyak di sini. Semoga engkau bahagia bersama lelaki lain yang sangat mencintaimu. Ini luka hati sebenarnya. Jadi berkaitan dengan harapan ini, harapan seseorang pada orang lain, pasangannya, tiba-tiba pasangannya itu diserahkan kepada lelaki lain yang mencintainya. Ini berkaitan dengan luka hati, seperti tertusuk lebih dalam. Nanti lanjutnya bisa sesi berikutnya. Sementara yang disorot itu dulu. Itu Kang Abkar. Baik, iya, terima kasih Pak Tato untuk apresiasi di sesi pertama ini. Dan selanjutnya, ini saya berikan kehormatan juga untuk ibu atau ibunya Nisa Alvis. Secara terukur, Bu Nisa, bagaimana memberikan apresiasi atas gelombang cinta dari Bu yang malam ini dengan judul Harapan. Silakan, Ibu Nyai. Oh, Mas, unmute-nya mohon dibantu untuk di-touch terlebih dahulu. Iya. Ya, ini malam yang luar biasa, bisa duduk bersama Buya yang puitis di samping kritis dan analitis. Saya ingin sekali anak-anak saya, santri-santri di Pandeglang sana, sekeren ini. Untuk Buya, saya enggak punya puisi, pokoknya terkesima lah dengan semua rangkaian yang mempunyai pesan tersirat yang dalam. Tapi saya punya tembang, Buya, boleh nembang sedikit? Boleh. Ini sebetulnya karena saya orang Sunda. Orang Sunda itu kalau nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya nyebutnya Gusti Pangeran gitu ya. Gusti Pangeran. Jadi zaman saya kecil, memori kalau di masjid itu ada pengurus yang rajin sekali. Sebelum sholat, ngahariring gitu, bernyanyi, melantunkan lagu di masjid yang kedengaran dari jendela rumah. Enggak pakai toa. Bukan bahasa Arab, bahasa Sunda. Jadi kayak lebih di hati gitu. Meskipun ini aslinya syair Abu Nawas. Tentang, iya. Ilahi lastulil firdausi ahla itu. Enggak tahu sekarang masih ada enggak orang yang mau menyanyikan lagu-lagu Islami dengan bahasa daerah, bahasa Sunda ya. Kalau saya pasti mendengarnya terkesima. Cuma suara saya agak fals. Boleh, boleh. Duh Gusti Abdi, sanes ahli surga, namung hentak kiat nahanan panas neraka. Mugi Gusti kersa maparinan tobat ngahampura dosa abdi anu lepat. Enggak. Luar biasa Ibu Nyai. Ternyata vokalnya bagus juga. Makasih Ibu Nyai. Luar biasa. Kapan-kapan diundang, di sini. Sama, iya. Ditunggu kedatangannya di cadang pinggan Bu Nyai. Terima kasih Bu Nyai. Ya. Baik, untuk selanjutnya ke virtual yang lain. Di sana sudah ada Pak Dikdik ini. Pak Dikdik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Dikdik untuk apresiasinya dalam gelombang cinta harapan malam hari ini. Mangga-mangga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi Buya. Ya. Wilujeng wengi untuk Ibu Anisa, wilujeng tepang. Mohon izin Buya untuk malam ini dalam gelombang cinta yang Buya sampaikan. Ada dua yang menjadi atensi dan aksensi dari saya. Pertama, kalimat uang diambil dari dompet dan saku, sedang perhatian diambil dari perasaan. Jadi saya melihat bahwa dompet dan saku itu
saya lihat sesuatu di luar diri sejatinya kita, sedangkan perasaan mewakili diri dari sejatinya diri kita. Kemudian terkait dengan tugas yang paling berat saat ini adalah merawat dari pencemaran kehidupan yang dari materi, paling tidak merawat sesuatu yang masih tersisa, yang apabila apa, yang membuat kita masih layak disebut manusia. Kemudian berkait juga dengan di bait berikutnya, di mana kehormatan manusia diletakkan pada berapa banyak manfaat bagi orang lain. Tidak diletakkan pada seberapa banyak materi yang kita punya. Ini memang sangat esensi dan sering menjadi topik diskusi kita, di mana terperangkapnya jasad kita dengan ketertarikan yang namanya materi atau syahwat terhadap materi, dengan kita melihat sejatinya diri kita, kampung halaman kita, rumah kita yang sebetulnya bukan pada materi itu. Kira-kira demikian. Di atas segala kekaguman tentang ungkapan kalimat ini, ada kalimat yang terselip di situ. Paling tidak yang masih tersisa. Nah, barangkali saya mohon, menurut penglihatan Buya, menurut pandangan Buya, apa sih sebetulnya yang saat ini yang masih tersisa? Karena kalau kita melihat bahwa hanya orang bebas yang dapat menjadi orang bahagia, dan jumlah kebahagiaan yang kita nikmati tergantung kepada jumlah kebebasan yang kita miliki dalam hati kita. Apakah itu kebebasan dari penyesalan, kebebasan ketakutan, kebebasan dari keraguan, kebebasan dari ketidakpastian, dan sebagainya. Maka barangkali untuk melihat sisa ini, saya ingin mendapat penjelasan Buya dengan menganalogkan kepada satu peribahasa, gelombang tidak harus mati untuk menjadi air. Sama halnya kita tak perlu harus mati untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang menjadi kampung halaman kita. Terima kasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya langsung untuk penjelasannya. Ya, ya, artinya bahwa polusi tercemar kehidupan kita dengan materi yang melibas nilai-nilai kemanusiaan. Kita rasakan sehari-hari, tidak jauh. Saya sendiri kan merasakan ketika masuk restoran, kebetulan saya pakai mobil Kijang Komando yang tahun 80-an tuh, yang mobilnya buruk lah. Saya masuk restoran, ngambil makanan sendiri, ngambil minum sendiri, duduk sendiri. Nggak ada yang menyapa kok. Tapi begitu saya datang dengan mobil yang mewah, ya BMW seri 7, ya kan, itu pintunya dibukakan, kursinya disorongkan, minumannya dihadirkan. Ditanya lagi, apa yang perlu kami bantu? Kehormat banget. Saya dalam masa-masa itu jadi sedih. Jadi selama ini orang tidak menghormati saya sebagai manusia. Tapi yang dihormati adalah materi saya kok. Persetan dengan semuanya itu. Aku namanya percaya diri bagi saya. Tidak mesti harus semua orang menghormati saya kok. Percaya diri saya rumuskan di sini. Orang hormat saya atau orang tidak hormat saya, saya tidak terpengaruh semuanya itu. Inilah aku padanya. Jadi artinya ini sampai orang tua saja kepada anak. Yang disanjung-sanjung itu anak yang kaya kok. Anak yang miskin gak pernah disebut kok. Orang cari jodoh juga cari yang kaya kan. Jadi kamu mencintai materi, mencintai manusia. Materi itu hanya fasilitas untuk kita.
saya akan mengungkap lagi. Kenapa seorang perempuan ketika mau kondangan, gelang keroncongnya sampai sikut. Ya kan? Yang dipakai. Saya tidak akan menyalahkan, silakan kalau memang itu menambah kamu cantik. Tapi jangan sampai perhiasan yang kau pakai lebih mahal daripada dirimu sendiri. Ya, apa yang tersisa? Masih ada yang tersisa, itu kita selamatkan. Ya itulah adanya kesadaran beragama kita, minimal ketika mencapai usia seperti kita, Pak Didik, sudah masa asar gini ya, minimal kita sadar kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi nilai-nilai moral yang ada tersisa itulah yang kita hormatilah. Yang sekarang sedang terkikis. Dulu kita kepada orang tua itu hormatnya kayak apa ya? Memanggil nama orang aja sudah didahului dengan apa? Dengan panggilan sopan, panjenengan, pangersa, apalagi kasepuhan. Ya. Sekarang kita lihat di media sosial enggak ada batas usia itu. Tunjuk-tunjuk semuanya itu. Ya. Sekarang juga jujur saya bilang, ini di pesantren. Coba saya nanya Pak Afkar, ada berapa anak santri yang kalau bicara dengan saya dengan bahasa kromo inggil? Enggak ada, bagong semua. Ya, artinya tata krama sudah tergerus semuanya ini. Jadi saya kira ya yang tersisa itulah keimanan kita, masih ada orang yang percaya pada Tuhan. Sekalipun memang itu sedang terjadi erosi juga. Jadi artinya beragama itu hanya untuk bertengkar akhirnya, untuk mengklaim kebenaran. Semacam itu. Jadi begini, rumah kita kebakaran. Ya apa yang bisa diselamatkan? Selamatkan seadanya. Lumayan, mebel masih ada yang belum bakar, itu selamatkan. Daripada habis semuanya, kita selamatkan apa yang bisa diselamatkan. Barangkali saja dengan modal iman yang ada pada diri kita ini, lalu akan berkembang kembali dan akan menjadi sempurna kembali. Saya kira seperti itu, Pak Didik. Terima kasih. Ya, demikian penjelasan apa yang disampaikan Pak Didik dari virtual tadi, melalui virtual tentu saja. Oke, selanjutnya kita masih ke virtual dan saya akan coba untuk bergabung dengan Bu Poppy. Bu Poppy, mana ini Bu Poppy? Ibu Poppy Yusintia. Assalamualaikum Bu Poppy. Ini nampaknya ya. Pertama ya Bu Poppy? Iya. Apa sudah pernah sebelumnya bergabung dengan kita? Baru pertama kali ini. Baik, kalau begitu silakan Bu Poppy untuk apresiasinya atas gelombang kita dengan judul Harapan. Silakan Bu Poppy. Apresiasinya maksudnya apa nih? Iya, apresiasi atas gelombang kita malam hari ini. Silakan. Menurut saya ya, apa yang disampaikan oleh Buya Syakir ini mestinya disebarluaskan lebih lagi. Karena makin banyak orang yang mendengar ngaji yang seperti ini makin baik. Karena selama ini pengajian Islami ini sudah berubah dari masa pada saat ibu saya dulu masih menjadi ketua pengajian, itu ibu saya tidak berjilbab sama sekali, tidak berpakaian muslim seperti yang sekarang dibilang pakaian muslim. Saya bingung Bu ya, pakaian muslim itu bagaimana gitu. Jadi ibu saya ini sampai akhir hayatnya tidak berjilbab. Beliau ketua pengajian sampai akhir hayatnya cuma pakai selendang seperti yang Ibu Nisa Alwis ini pakai. Dan ibu saya orang Sumatera, jadi beliau suka pakai baju kurung dan kain biasanya gitu. Nah di pengajian beliau ini kurang lebih pengajarannya tuh sama dengan yang Buya sampaikan, bahwa
agama yang tertinggi adalah cinta kasih. Itu level tingkatan agama yang tertinggi adalah cinta kasih, mengasihi sesama tanpa memandang dari agama apa, dari suku apa gitu. Membantu, menolong, itu yang ibu saya lakukan gitu. Nah, pada saat saya dewasa, saya kuliah di satu institut keguruan yang mana jebabisasi di sana itu sangat kencang, sangat kuat, yang sampai kalau dibilang itu muslimah kalau nggak pakai jilbab berarti bukan muslimah, sampai begitu. Saya sampai dikejar-kejar ikut tarbiyahannya mereka ini. Nah, saya jadi lama-lama akhirnya saya sampai pada tahap menolak Islam. Kalau Islam seperti itu, saya menolak gitu. Saya menolak Islam seperti itu. Kalau memang Islam seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ada bekal dari ibu saya. Jadi saya benar-benar sangat mengapresiasi pengajian-pengajian yang seperti ini. Ini sebenarnya menurut saya ini benar-benar pengajian yang mengatakan yang sebenarnya tentang Islam gitu ya. Bahwa Islam itu damai, Islam itu rahmatan lil alamin gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin lebih sering diadakan, lebih sering diadakan di publik atau di mana gitu ya, mungkin saya akan lebih masyarakat lagi Islam yang damai ini. Dan satu lagi nih, saya mau tanya ke Buya, kenapa kok para ulama itu seolah diam saja pada saat proses jilbabisasi awal di Indonesia ini berlangsung. Waktu itu, saat itu kalau tidak salah tahun awal 90-an pada saat saya SMA, itu sudah mulai jilbabisasi, di mana para siswi sekolah umum yang tidak diperbolehkan berjilbab menentang peraturan sekolah umum dan mereka memaksakan diri untuk berjilbab karena katanya jilbab itu wajib. Itu mulai awalnya dari situ, Bu ya. Kemudian karena didiamkan, akhirnya fenomena itu menjadi meluas dan tidak ada yang counter, tidak ada opini lain, sehingga opini jilbab adalah wajib itu menjadi dogma tunggal yang diaminkan oleh seluruhnya gitu, hampir seluruh orang gitu. Jadi sekarang jadi seperti yang ada sekarang ini, jilbab wajib. Sekarang kalau Buya lihat perempuan yang nggak pakai jilbab itu bisa dihitung jari. Saya jalan-jalan kemana gitu, ke Solo, bahkan ke daerah-daerah ya, Solo, Pakalongan, sampai di daerah-daerah itu wanita yang nggak pakai jilbab itu bisa dihitung jari. Bahkan pernah saya videoin saya di taman, videoin tamannya, saya lihat yang nggak pakai jilbab cuma saya sendiri. Tapi itulah keadaan sekarang gitu ya. Nah, karena bukan apa-apa, Bu ya. Pertama adalah nanti benturannya dengan budaya ya. Dimana saya dulu juga menari, saya penari. Nah, itu pada saat kami menari itu harus memakai pakaian tari sesuai pakemnya, sesuai adat budayanya, karena kita menghargai tradisi budaya kita gitu. Jadi para penari-penari yang profesional itu walaupun sehari-harinya berjilbab, tapi pada saat menari mereka pakai pakaian tari gitu. Mereka buka, mereka harus pakai sanggul, pakai sanggul. Mereka harus pakai kemben, pakai kemben. Gitu. Nah, kalau misalnya jilbab diwajibkan, ya akan sulit nantinya untuk kita bisa melestarikan budaya kita yang sesuai pakemnya itu, Bu ya. Baik. Dan apalagi kalau pakai jilbab katanya nggak boleh nari, nggak boleh goyang-goyang, gitu. Jadi, jadi sekarang penari tradisional makin sedikit jumlahnya, nggak seperti dulu lagi pada saat. Iya. Baik, sudah kita tangkap poinnya, Mbak Povi. Iya. Ya. Terima kasih. Saya kira waktu ya, saya berikan Bu ya dulu. Saya belum pernah menyuruh istri saya pakai jilbab. Iya. Tetapi dia pakai jilbab sendiri atas pilihannya sendiri. Iya. Oleh untuk itu saya hormati.
Karena bukan karena perintah saya, tapi kesadaran sendiri. Itulah dalam beragama bagi saya, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran sendiri. Itu yang paling hebat. Ya. Kemudian persoalan jilbab, bukan hanya ulama yang memberikan perlawanan, rezim Orde Baru sendiri melawan jilbab ini. Yeah. Melarang perempuan pakai jilbab di kantor-kantor negara, di perbankan, termasuk istri saya juga kan dulu kerja di bank karena dilarang pakai jilbab, dia keluar. Ya. Jadi persoalan makanan itu jangan dibuat undang-undang, pakaian jangan dibuat undang-undang. Ini umat Islam ini ada paradigma yang sesungguhnya perlu kita uraikan sedikit. Mereka mengatakan bahwa kami bangga, Islam hebat. Islam itu mengatur kehidupan mendetail. Sampai di atas ranjang pun ada hukumnya. Kamar mandi pun ada hukumnya. Sikat gigi juga ada hukumnya. Saya menjadi bingung. Apakah betul undang-undang yang mendetail itu akan membahagiakan manusia? Bukankah itu membelenggu kita bergerak untuk bebas? Ya, undang-undang itu yang menyangkut hal yang esensial sajalah. Ya, yang mau masuk kamar mandi, aturannya harus kaki kiri dulu, nanti keluarnya kaki kanan dulu. Saya emang gak ada urusan, mau nyonglot juga boleh. Iya dong, iya. Sampai ketika bercinta dengan istri, itu tidak boleh telanjang bulat, harus dalam selimut. Nanti dilihat setan, memang setan gak bisa ngeliat. Ya, yang semacam itulah. Jadi hal yang penting saja yang kita atur ini, yang menderita itu enggak usah, ada ruang kebebasan kita memilih. Dan setiap undang-undang mesti ada pengecualian. Lalu pada akhirnya, apakah saya menghormati orang yang pakai jilbab? Depend on, sangat tergantung. Seorang guru SD, rambutnya diikat ke belakang namanya buntut kuda. Pakai atasnya yang depan sampai sekut sini, pakai roknya pas lutut begini. Dia sangat sopan. Dia datang menghadap saya dengan perilaku yang sangat luhur sekali. Duduknya baik. Saya hormat. Tetapi ketika ada seorang perempuan yang pakai jilbab, tapi kenapa pakai celana jin? Bajunya pullover. Buah dadanya menonjol. Duduknya banyak tingkahnya lagi. Lalu bagaimana saya menghormati orang berjilbab seperti itu? Jadi yang saya hormati itu bukan pakaiannya, perilaku seseorang itu yang saya hormati. Terima kasih. Iya, baik. Luar biasa. Ini rasanya agak bisa kawin nih, kalau seandainya apa yang disampaikan Bu Poppy kemudian dilengkapi oleh Habib Cinta. Karena tadi juga Bu Poppy bilang atau mengatakan agama dan cinta. Silakan, Bib. Penjelasannya seperti apa, Bib? Iya, saya mengapresiasi puisi apa Buya pada malam hari ini dengan judul Harapan. Yang pertama, mungkin kalau diizinkan saya menyebut Buya ini Adai ilal isyik, Adai ilal hub, Adai ilal raja. Bahwa beliau adalah pendakwah dai, penyeru cinta. Yeah. Ya, kalau dai ilallah itu terlalu wah gitu kan. Dan itu bisa jadi hanya klaim saja. Tapi iya, yang kurang adalah pendakwah cinta. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan judulnya Harapan. Saya tidak menganalisanya dari sisi sastra karena itu bidangnya Pak Tato. Ya. Saya melihatnya dari kajian dari kajian ma'rifat, dari kajian tasawuf. Yang pertama ini menarik. Ketika tadi Bu Nyai Nisa ya, dia menyebut bahwa dia sangat gembira dan hatinya gerimis. Tapi sebagaimana di dalam puisi Buya, hati saya tidak gerimis tapi basah kuyup. Ya, ya kan? Karena saking gembiranya, karena saking ya, hati yang penuh harapan itu pasti yang bukan hanya gerimis tapi basah kuyup. Saya harap juga nanti setelah bubar acara ini kita semua basah kuyup hati kita karena penuh dengan cinta, penuh dengan harapan. Oke. Terkait dengan apa namanya puisinya Buya yang berjudul Harapan ini. Harapan. Saya ingin membandingkan ya antara syairnya Buya ini dengan syairnya Rumi. Ya.
Rumi, Jalan Rumi, ribuan bait-bait Rumi juga penuh dengan harapan. Dan dominasi harapan itu begitu kental dalam syair-syair Rumi. Misalnya contoh saja, ketika Rumi berbicara tentang alam, juga memandang alam dari sisi harapan. Tadi di awal Pak, bait-baitnya Buya kan bicara tentang matahari terbit. Bahwa setiap hari ada sebuah harapan untuk melihat matahari. Itu sebuah tanda bahwa kehidupan itu selalu baru. Ada sebuah harapan, ada kebaruan dalam hidup, dan itu sebagai tajalli daripada Tuhan. Tuhan itu kulla yaumin huwa fi sya'an. Tuhan itu selalu menciptakan kebaruan. Yeah. Jadi Rumi menganggap bahwa bahkan dia memandang musim gugur itu sebagai sebuah kehidupan yang baru, sebagai kebangkitan ruh dan mukaddimah menuju musim semi. Nah, ini pandangan Rumi terhadap sebuah alam. Lah, syairnya Buya, saya melihat syair ini ditulis oleh seorang penyair yang hatinya penuh dengan harapan. Manusia yang penuh dengan harapan melahirkan apa namanya spirit harapan, spirit cinta. Beda misalnya ketika puisi ini ditulis, ketika gelombang cinta ini ditulis oleh orang yang miskin. Nanti tinggal tanya miskin yang mana ini. Orang yang miskin selalu bicara tentang derita dan gampang tersinggung, itu ciri-ciri orang miskin. Kalau sampai yang gampang tersinggung, ini jangan-jangan miskin bener ini. Ketika sebuah puisi ditulis oleh seorang yang miskin, maka bicara apa? Utang saya ini, masalah sama istrinya, masalah sama anak. Jadi dia bicara tentang berbagi derita. Nah, orang kalau kita dekat orang miskin seperti ini, kita ikut sakit juga nanti. Karena dia selalu bicara tentang penderitaan hidup, selalu bicara tentang penyakit-penyakit, dan secara psikologis itu akan terpengaruh. Nah, puisi ini ditulis oleh seorang yang dia merajut hatinya dengan cinta dan penuh harapan. Jadi yang selalu berbagi tentang harapan. Dan saya lihat irama cinta Buya, gelombang cinta Buya, kalau kita perhatikan dari awal, akhirnya, tengahnya selalu bicara tentang harapan. Dalam berbagai kesulitan, Anda bisa lihat, ya, Anda petani di situ, syair-syairnya, kalimat-kalimatnya, episode-episode-nya bicara tentang berbagai persoalan kehidupan, tapi selalu bicara, nanti yang satu mengatakan, jangan putus asa, ada ini, ada. Jadi enggak ada mentok, selalu bicara tentang harapan-harapan. Dan itu hakikat daripada ma'rifat dalam puisi Rumi, dari awal sampai akhir, bicara tentang harapan. Dan sumber harapan ini dari mana? Karena ada jadab isyik dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala selalu punya harapan dan ada spirit koneksi dengan al-haq. Lah, saya melihat Buya tentu sudah sangat panjang pengalamannya dan beliau bukan hanya sekedar membaca agama, merasakan agama. Ya, mendalami agama dan betul-betul apa namanya berusaha ittisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ittisal dengan Allah Subhanahu wa taala, koneksi dengan Allah, orang selalu berbicara tentang harapan. Yang jadi persoalan, kenapa dalam tanda kutip lingkungan kita, keberagamaan kita dipenuhi dengan rasa keputusasaan? Kenapa selalu kita ini selalu ditimbulkan dari rumah-rumah itu selalu dibangun bukan harapan. Orang tua mendidik anak dengan ancaman, dengan keputusasaan. Ini yang membuat kita enggak semangat hidup. Ini yang membuat kita mati, jiwa kita, akal kita ini menjadi persoalan. Dan mungkin nanti Buya bisa memberi sebuah tanggapan. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Habib Cinta tentang tanggapan gelombang kita malam hari ini. Dan kemudian ke Pak Tato, saya mohon juga untuk tanggapannya atau setidaknya komentar apresiasi dari gelombang cinta dengan judul harapan malam hari ini. Silakan Pak Tato. Ya, mohon izin Buya yang kesekian kalinya. Seperti biasa saya selalu cerita, Buya ini kalau saya boleh mengatakan manusia super di zaman ini. Kenapa? Dalam waktu satu minggu bisa menciptakan karya yang mahadahsyat 3 kali dalam satu minggu. Tidak semua sastrawan di zamannya bisa membuat karya dalam satu minggu 3 judul yang berat. Dalam satu riwayat yang lain, Buya sendiri pernah cerita bahwa dalam lembaran-lembaran syair gelombang cinta yang dibuat ini bisa dikembangkan menjadi sebuah karya novel, bahkan bisa dikemas menjadi sebuah
apa ya, naskah sinetron bahkan. Oleh karena itu, sekali lagi Kang Afkar, sebagai penikmat karya sastra, saya khususnya akan menukik beberapa kalimat yang jadi bahan pikiran kita. Yeah. Hatiku menjerit, tetapi jeritan hatiku persis seperti jeritan penghuni kuburan. Artinya tidak ada orang yang mendengar. Dengan cara gelombang cinta seperti ini yang dibuat oleh Buya, tidak menggunakan dalil-dalil yang diisyaratkan pada umumnya para kiai, beliau menyampaikannya dengan bahasa keseharian beliau, yaitu dengan gelombang cinta yang sering diungkapkan, kalau mau ikut ke lautan cintaku silahkan, tetapi kalau sudah nyampe di tengah-tengah jangan kau pernah tanyakan di mana tepinya. Itu saja Kang Afkar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hampir 3 jam ini, bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu saya akan ke virtual, tapi ini mungkin orang terakhir ya. Orang terakhir, dan di sana sudah ada Pak Jojo. Assalamualaikum Pak Jojo. Oh iya Pak Jojo. Mana nih Pak Jojo? Oh iya Pak Jojo. Mohon dibantu untuk di touch dulu unmute-nya. Ya, Pak Jojo silakan apresiasinya Pak, untuk Waalaikumsalam Pak Afkar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buya, Habib Cinta, Pak Tato dan rekan-rekan di virtual. Wah, saya pikir saya enggak dapat giliran karena memang sangat terkesimak dengan penjelasan Bu Nisa Alwis dan beberapa komentator di virtual ini, termasuk dengan penjelasan-penjelasan yang cukup mendalam dan lugas dari Buya Sakur maupun Pak Budi Santoso. Jadi terkait dengan puisi bahwa memang harapan itu ya namanya, kalau saya menyamakan harapan itu dengan doa lah gitu. Jadi bagaimana kita bisa maju ke depan kalau tanpa harapan gitu. Jadi kayaknya hidup ini biasa-biasa aja, tetapi dengan harapan itu menjadikan metabolisme kita terpacu, energi kita terpacu, sehingga kita bisa berkarya seperti Buya Sakur membuat puisi yang luar biasa. Setiap minggu bisa 3 kali puisi dengan berbeda-beda tema maupun pesan moralnya di dalam puisinya. Jadi memang harapan itu harus ditumbuh kembangkan ketika kita memang dalam posisi susah, untuk menjadikan masa depan kita berbahagia. Ketika kita bahagia, akan mencoba membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Saya kira begitu dulu, Pak Afkar. Terima Baik. Kasih. Ya. Saya nggak ada pertanyaan untuk Buya Sakur, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan adalah doa, sama dengan doa. Buya, tanggapannya. Iya, saya setuju. Ya, Pak Jojo menyamakan harapan itu doa. Disamakan dengan doa. Ya, yeah. Memang doa itu sendiri sesungguhnya, kalau kita melihat dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, itu ayyama tad'u fa lillahil asmal husna ud'uni astajib lakum, atau hadis Nabi, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Memang sesungguhnya ketika kita berdoa dengan kita mengucapkan Allahumma, wahai Tuhanku, dan bla 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 bla, sebetulnya sebelum kita berpikir doa itu dikabul atau tidak, ketika kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat doa, itu pertama adalah kita mensugesti diri kita sendiri bahwa apa yang kita inginkan ada harapan untuk tercapai. Jadi doa sendiri itu akan menimbulkan harapan. Orang ketika masih berdoa, itu berarti dia belum berputus asa. Masih ada harapan.
Jadi bukan disamakan, malah justru doa itu akan bisa membangun harapan kita. Optimisme akan muncul ketika berdoa. Apalagi dalam persepsi kita, dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu tak terhingga. Dia bisa mengabulkan apapun yang Allah inginkan. Inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi logikanya ketika orang itu masih bertuhan, tidak mungkin akan berputus asa. Karena ada harapan yang digantungkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil semua terjadi. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan tentang doa. Kemudian juga ingin saya jelaskan, ini alur ceritanya kan begini, supaya nanti kita ada kesan. Ini si perempuan ini anaknya orang kaya, si akunya adalah miskin, tidak disetujui. Akhirnya ada orang kaya yang melamar, akhirnya disetujui. Ya kan begitu. Akhirnya udah selamatlah kata si lelaki. Ya, dengan apa? Dengan lelaki baru yang mencintai kamu itu. Tapi akhirnya kan dibatalkan. Di akhir ceritanya itu kan si perempuan kan mengatakan, kan bapak sudah bilang terserah kamu. Kan sudah setuju. Kata si lakinya, ya tapi ngomongnya sambil marah. Jadi setuju enggak? Terserah kamu. Setuju enggak tuh? Enggak. Ngosok. Ngosok gitu Bu ya. Bagaimana ngosok ya? Jadi lanjutannya lalu bisa kami tahu enggak? Itu enggak tahu. Tapi ini ada pesan moral dari si lelaki mengatakan bahwa ya kebaikan hati itu lebih banyak bersarang di hatinya orang-orang miskin kok daripada orang kaya itu. Dan satu kesalahan yang sering menyakitkan hatinya itu karena di anaknya orang kaya, ketika bicara masalah duit, masalah ini kan tersinggung. Orang miskin itu sangat sensitif sekali loh, mudah tersinggung. Jadi saya enggak mengerti kenapa engkau tidak sensitif menyinggung perasaan orang. Memang kamu tidak bermaksud. Dan ternyata dosa-dosa kita ini sangat banyak sekali menyakiti hati orang yang kita tidak tahu kita melakukannya ini. Ibu Hawa kondangan ya ke rumahnya Bidarkem. Ya. Seorang buruh tani itu. Pakai gelang keroncong sekilan, giwangnya berlian 4 karat, kalungnya segede rantai. Mungkin di hatinya ingin tampil cantik, silakan. Tetapi ingat, itu yang punya hajat orang miskin. Yang hadir juga teman-teman dia yang sama sekelas dia miskinnya. Sadar enggak? Ketika engkau datang dengan perhiasan yang mewah itu menyakitkan hati mereka. Ini yang tidak kau sadari. Sekalipun kau tidak sadar, Allah tulis kok. Iya. Nah itulah makanya. Apalagi kita mengucapkan sesuatu. Kamu salah, kamu ahli neraka. Kamu... Bukan, saya mau bertanya. Kalau bertengkar itu ada pahalanya enggak sih? Ketika Anda merasa lebih hebat dari orang lain, Anda lebih islami, Anda lebih soleh, Anda itu kesombongan enggak? Sombong. Kesombongan ada pahalanya enggak? Enggak ada. Jadi saya kira apapun yang Anda klaim ketika merasa lebih baik dari siapapun, itu adalah kesombongan. Kalau Anda sombong, jangan pernah bermimpi bisa masuk surga kok. Pernah masuk surga belum? Belum. Baru mau. Baru mau. Lalu ada sombongnya enggak? Ada. Gak usah mimpi. Boro-boro bisa masuk surga. Yang sudah di dalam diusir lagi kok. Siapa itu? Iblis. Apa sombongnya? Hanya merasa aku lebih baik dari Adam. Itu sudah menjadi alasan yang sangat pasti bahwa iblis tidak layak di surga karena dia merasa lebih baik dari Adam. Kesombongan sekecil itu menyebabkan dia terlempar dari kerajaan sorga. Apalagi kita menyalah-nyalakan orang. Iblis tidak menyalahkan Adam kok. Hanya dia merasa aku lebih baik, itu aja persoalannya kok. Apalagi kita menyalah-nyalakan orang lain. Tapi saya gak paham itu tuh. Barangkali ada pahalanya, gak tahu saya barangkali. Barangkali bertengah itu. Itulah makanya
cobalah kita menjaga perasaan orang lain. Kalau kita memang orang yang berbudaya luhur, coba dong kita merawat perasaan orang lain. Kira-kira orang juga merasa nyaman bersama kita kok. Ini penting sekali. Terima kasih kalau begitu. Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa sekarang kita akan masuk pada sesi closing statement. Dan untuk closing statement yang pertama ini, kami berikan waktu untuk Nyai Nisa Alwis. Silakan Ibu Nyai untuk closing statement-nya. Ya, silakan Bu Nyai. Terima kasih di kesempatan ini, luar biasa, sungguh gembira. Karena al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah cahaya, wal jahlu zulmun. Kegelapan, kebodohan adalah gelap gulita. Cahaya itu selalu mencerahkan. Nasihat yang penuh ilmu selalu menentramkan. Sejak tadi kita dengar banyak sekali tentang cinta dan sebagainya, yang itu tidak seorang pun bisa menolaknya. Dalam pembahasan apapun, seperti Buya bilang tadi, selalu saja ada yang pro kontra. Kita berniat baik pun selalu akan saja ada orang yang tidak percaya. Jadi mungkin bagian dari nasihat agama adalah bahwa kita harus selalu fokus pada hal yang positif. Berdoa, karena doa adalah motivasi. Dan yang terpenting adalah menjaga niat dan kebersihan hati. Apa yang kita lakukan bermalam-malam seperti ini juga semata-mata karena kita mencari pancaran ilahi agar kita kuat mewujudkan niat yang kita punya. Mungkin di sana ada banyak orang senang, tapi juga tidak sedikit orang yang tidak suka dengan apa yang kita bahas, dan itu biasa saja. Lebih baik pembahasan dibalas lagi dengan pembahasan yang dewasa. Ketika budaya itu dibangun dengan dewasa, maka disitulah sebetulnya kita menemukan jalan-jalan menuju kebaikan dalam beragama. Tidak ada lagi kekerasan, baik fisik maupun verbal. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mewujudkan apa yang menjadi pancaran dari nurani kita. Dari akal sehat, nurani. Ada beberapa kata hub yang saya tiba-tiba aja ingat. Hubbul waton minal iman. Ya, itu kata-kata motivasi bahwa kita memang harus mencintai di mana bumi kita dipijak. Di sini langit kita junjung. Kemudian, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah mencintai keindahan. Tadi Buya mengatakan pilihan masing-masing, kalau bahagia tidak mengapa. Alhamdulillah sama Buya. Saya pun selalu menanyakan kepada siapapun, are you happy with that? Iya, ya bagus. Apapun pilihannya, as long as you happy. Tetapi dalam kesenangan atau kedukaan, ada kalanya kita berbagi ruang untuk saling mendengarkan, saling memberikan ide dan inspirasi, karena dari sana sebetulnya banyak hal-hal yang ajaib gitu, hal-hal baru yang lebih baik. Untuk kita semua, termasuk di pengajian malam ini, saya senang sekali bertemu dengan banyak teman-teman. Terus terang, saya baru sekali ini ikut pengajian Buya yang sampai lengkap. Biasanya kutipan-kutipan saja. Mungkin udah mau ditutup, jadi saya harus sampaikan terima kasih nanti kepada moderator yang sudah luar biasa memandu acara ini, Pak Afkar, juga Habib Cinta, Pak Toto, semua yang mengikuti acara ini, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, amin, memperpanjang umur, ya, memperluas rezeki, ya, dan membuka cakrawala yang lebih, ya, kaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nyai Nisa, dan selanjutnya untuk closing statement saya berikan untuk Pak Dikdik. Assalamualaikum Pak Dikdik, silakan untuk closing statementnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afkar. Iya, silakan Pak Dikdik ya, untuk closing statementnya. Untuk closing statement malam ini, singkat saja Pak Afkar, saya akan kembali pada mengacu kepada kutipan hari ini yang saya terima dari Buya, bahwa kita hampir tak bisa menghindar dari polusi material pada tingkat yang paling parah, maka solusinya adalah peliharalah yang masih tersisa dari jati diri kita yang sesungguhnya. Agar yang tersisa ini menjadi modal, siapa tahu pencemaran polusi ini secara perlahan tapi pasti dapat terkikis pelan-pelan. Terima kasih Buya. Selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Habib, silakan Habib untuk closing statement-nya. Singkat saja, menurut hemat saya, Islam yang pas dosis itu adalah Islam yang berdasarkan cinta dan akal. Dan cinta itu menerbitkan harapan, dan harapan juga adalah intisari agama. Itu saja. Baik. Terima kasih. Yang terakhir, Buya Syakur Yasin untuk closing statement-nya. Iyalah, jadi saya kira begini. Kita bergaul, bersahabat. Tujuannya kan untuk membangun kebahagiaan, supaya kita lebih nyaman. Kalau ternyata setelah kita bergaul bersahabat, hanya sakit hati yang kita alami, saya kira mungkin lebih baik gak usah bersahabat lah. Ya kan begitu. Ketika engkau merasa tidak nyaman di suatu tempat, komunitas itu, kenapa kau korbankan perasaanmu? Ya, balik badan, pergilah, jangan menoleh kembali. Tapi jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Nah, ini mungkin ada yang hilang dalam, ada sesuatu yang hilang dalam pikiran kita. Mungkin sekarang orang tidak terpikir pentingnya menjaga perasaan orang lain. Ini sangat sudah menjadi barang langka. Begini, Bu Hawa, ketika engkau pakai gelang keroncong sampai satu kilan, itu banyak orang yang miskin yang menangis loh. Menangis, mereka sedih. Buru-buru kan keroncong, makan aja gak urug kok. Iya kan, mewahnya. Ya ini, kita kadang-kadang tidak merasa berdosa membuat rumah yang mewah puluhan miliar di tengah-tengah perkampungan yang kumuh. Apakah itu tidak menyakiti hati orang miskin? Atau Anda merasa bangga? Dengan harta itu Anda merasa bangga menyakiti hati orang miskin. Iya, jadi merawat rasa dalam agama Islam itu sangat penting sekali. Famaliyati ma fala taqaru wa masaila fala tanhar, membentak enggak boleh. Di mana kita beragama ketika perasaan itu selalu menyakiti perasaan orang lain? Ini benar enggak sih? Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah memang merawat perasaan, menyantun sesama itu bukan merupakan bagian penting? Ketahuilah, ketika Allah mengatakan unsuruni ansurkum, tolonglah aku pasti menolongmu, itu bukan berarti kamu menolong Allah langsung. Memang Allah butuh apa sama kamu? Artinya menolong kepada sesama ini. Kepada mereka yang menderita kita tolong. Ya, sehingga ada seorang manusia yang gagal paham, gagal fokus. Mencari Tuhan mondar-mandir kemana gak ketemu, akhirnya dipersalahkan. Kenapa engkau mencari aku di dunia jauh-jauh ke Gunung Dieng, ke Gunung Kemukus. Ya, gak bakal ketemu. Padahal engkau ada kesempatan bisa menemui aku ketika ada tetanggamu yang sakit. Kau datang bawa obat
di situ engkau akan bertemu dengan aku di samping orang yang sakit itu. Andai kan engkau datangi temanmu yang meninggal dunia, kau hantarkan ke kuburannya. Di situ dengan mudahnya kau menemukan aku, karena aku di samping orang yang meninggal itu. Artinya berbuat baik itu kepada sesama, kepada sesama, kepada makhluk, bahkan kepada milia, kepada lingkungan, amdal dan sebagainya, itu juga merupakan berita-berita agama sama-sama itu. Bayangkan, kenapa menghormati tamu? Nih, satu poin aja contoh. Kok dikaitkan dengan keimanan? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya menghormati tamunya. Menghormati tamu itu dikaitkan dengan keimananmu. Artinya betapa sangat pentingnya. Karena tamu itu ada kelemahan dalam dirinya. Nah, pertama dia pendatang menemui orang rumahnya. Jadi sensitivitasnya sangat mengemuka. Ketika kita kurang ramah saja, tersinggung tamu. Percaya enggak? Ketika minumannya terlambat saja, tersinggung tamu itu. Ketika kita sering melihat jam tembok aja, tersinggung enggak? Ya nih, kalau saya terlalu sering melihat jam tembok. Ya, akhirnya apa? Dadah Buya, permisi dah. Ketika membuka pintu kurang lebar juga tersinggung tamu. Kenapa kita tidak kita pelajari ketersinggungan orang lain itu berkaitan dengan keimanan kita. Terima kasih. Luar biasa pemaparan yang singkat tapi juga cukup dalam. Dan hari ini Sobat Hima TV kita telah belajar tentang bagaimana puber beragama di negeriku. Saya sampaikan lagi bahwa puber beragama merupakan bagian atau segi yang hadir atau terasa dalam pikiran dan dapat dipuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas agama. Terima kasih buat yang sudah bergabung hari ini, untuk Pak Dikdik, Ibu Nyai Nisa Alwi, kemudian Habib Cinta, Pak Tato, dan juga untuk Mbok Popi Yati yang sudah bergabung dan juga Mas Sembodo. Demikian kebersamaan kita untuk pertemuan hari ini, dan saya Fkar mohon maaf bila ada kata yang kurang pas untuk disimak hari ini. Terima kasih sekali lagi, salam bahagia. Salam damai bagi Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.